Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan keseluruhan ataupun full version dari cerita yang berjudul Horor Teror di Kampus ya teman-teman. Nah, ini merupakan suatu pengalaman seseorang yang mengalami teror-teror mengerikan selama dia berkuliah. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Ramdan Ahdi. Nah, bagaimana ceritanya, full versionnya? Kita langsung saja yuk menuju ke ceritanya. Karena cerita ini akan sangat panjang, jadi kalian siapkan diri kalian, cemilan kalian, dan juga waktu luang kalian untuk mendengarkan cerita kali ini, dan jangan lupa dengarkan dengan cara menggunakan earphone kalian ya teman-teman, agar kalian mendapatkan experience yang jauh lebih baik dalam mendengarkan cerita dan video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja bagaimana sih ceritanya. Nah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Malam ini pertama kali aku menginjakkan kaki di kampus. Bang Ica sengaja mengajakku berkeliling sebelum daftar ulang besok pagi tentunya. Suasana di luar kampus cukup ramai, namun berbeda dengan di dalam kampus yang cenderung sepi dan juga gelap. "Sepi banget, Bang," tanyaku. Seraya mengedarkan pandangan pada deretan pepohonan di sekitar parkiran. "Kan angkatan atas lagi pada libur, makanya sepi," sahutnya seraya memarkirkan motor. "Itu gedungnya. Buat besok kamu daftar ulang," sambungnya sambil menunjuk sebuah gedung yang cukup besar, seperti aula. "Oh itu, ternyata gedungnya tidak jauh dari jalan utama." Kami pun berjalan ke sana melalui deretan pepohonan. Dari tadi aku hanya menatap lurus ke depan, sama sekali tidak berani melirik ke atas pohon. Soalnya seperti ada yang sedang memperhatikan gerak-gerikku dari atas. Setelah berjalan kurang lebih dari 30 meter, kami sudah ada di depan gedung itu. Sebuah aula yang cukup besar. "Nanti kalau wisuda di sini juga," ucap Bang Ija. "Kuliah aja belum, udah mikirin wisuda," sahutku. Aku diajak mengitari gedung. Di dalam gedung terlihat orang-orang sedang persiapan untuk acara besok. Ada juga beberapa orang yang sedang duduk berdiskusi. "Nanti mau ambil jurusan apa kamu?" "Belum tahu, kan katanya harus kuliah setahun dulu, baru cari jurusan." "Oh iya, ada TPB dulu." Setelah puas berkeliling, Bang Ija mengajakku pulang melewati jalan yang sama. Sebelum melangkahkan kaki keluar area kampus, aku sempat menengok ke belakang sebentar. Melihat deretan pohon yang tadi aku lewati, sekelebat terlihat kain berwarna putih transparan sedang melayang di puncak pohon. "Sebuah sambutan yang menarik," ucapku dalam hati. Sesampainya di rumah, Bang Ija mengajakku ngobrol di teras, bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dulu ketika masih menjadi mahasiswa. "Kampus begitu banget ya suasananya." "Begitu gimana?" "Hawanya gak enak kalau malam, gelap pula." "Ah, abang sih sudah biasa, di hutan jauh lebih gelap," balas Bang Ija yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan. "Emang naparnya gitu, Dan?" "Enggak sih, cuma penasaran aja. Kalau Bang Ija pernah gak ngalamin kejadian horor di kampus?" "Pernah sih. Ya paling sekelebatan aja lihat di kelas-kelas yang kosong kalau malam, atau suara ketawa dari pohon-pohon di hutan." "Oh, kalau cerita horor yang terkenal di kampus ada nggak?" "Ya pasti ada lah. Kayaknya hampir setiap kampus punya cerita horor tersendiri deh. Ceritain dong, Bang." "Wah, ini anak. Cuma pengen tahu aja, Bang. Apa dulu ya?" Bang Ica berpikir sejenak. "Kamu mau pulang atau sudah tahu?" tanya Bang Ica. "Hah? Aku kebingungan." "Itu judul ceritanya. Jadi
Bang Ica mulai bercerita. Ada seorang mahasiswa sedang belajar hingga larut malam di depan perpustakaan. Ia duduk sambil membaca buku. Tanpa disadari ada seseorang duduk di hadapannya, seorang bapak-bapak, dan ia pun menoleh ke arah bapak itu, menunduk sedikit lalu tersenyum. Si bapak pun membalas senyumannya. Kemudian pensil mahasiswa itu terjatuh. Ia langsung mengambilnya. Seketika itu, ia sangat terkejut saat melihat ke kolong meja di hadapannya. Tidak ada kaki yang terlihat. Ia berusaha menenangkan diri pada kala itu, menatap wajah bapak itu yang masih duduk di hadapannya. Lalu buru-buru memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. "Mau kemana, Dik?" "Pulang, Pak." "Kamu mau pulang atau sudah tahu?" tanya bapak itu sambil tersenyum. Spontan mahasiswa itu berlari pergi meninggalkan perpustakaan. Terakhir kali diperbarui hari ini. Ada. Judulnya Tukang Bakso di lantai 6. "Beuh, aneh bener bisa naik ke lantai 6. Ceritanya beberapa mahasiswa sedang melakukan pengamatan di laboratorium lantai 6. Sekitar lewat tengah malam, samar-samar terdengar suara. Teng-teng-teng, seperti itu. Seperti bunyi sendok yang dibenturkan dengan mangkok khas tukang bakso. Awalnya para mahasiswa itu tidak menghiraukannya, namun suara itu semakin dekat. Diikuti gerobak warna biru terlihat melintas di balik jendela yang terbuka. "Bakso, Neng?" tanya seorang pria dari balik jendela. "Enggak, Bang," balas salah seorang mahasiswa. Tukang bakso itu kemudian lanjut mendorong gerobaknya. "Eh, bukannya kita di lantai 6 ya?" tanya seorang mahasiswa lainnya. "Iya, terus? Gimana cara tuh tukang bakso naik ke atas bawa gerobak?" "Astagfirullah, jadi yang tadi." "Dan, buruan tutup jendelanya." "Oke ah, serem." Kemudian bunyi itu kembali terdengar. "Tutup buruan." Salah seorang mahasiswa memberanikan diri menutup jendela. "Lagi?" tawar Bang Ija. "Lanjut dong, Bang." "Dulu pas abang kuliah belum ada yang namanya asrama. Nanti kamu bakal tinggal di sana selama setahun. Nah, di asrama ini banyak cerita horor yang abang dengar, terutama asrama putri." "Untung bukan asrama putra." Sahutku agak lega. "Ada juga lah pasti, ntar juga tahu sendiri." "Dih, begitu banget ya?" "Ada dua cerita. Yang pertama hampir mirip sama cerita sebelumnya. Yang kedua ini agak horor." "Gimana ceritanya, Bang?" tanyaku penasaran. "Bentar." Bang Ica masuk ke dalam rumah mengambil cemilan dan segelas, dua gelas teh hangat. "Mulai dari asrama putri dulu aja ya." Oke, Bang, kalau gitu." Ada seorang mahasiswi yang sedang mengerjakan tugas di meja belajar yang posisinya berhadapan dengan jendela yang terbuka lebar. Dia lupa kalau waktu udah menjelang maghrib. Tiba-tiba angin dingin berhembus. "Ucap Bang Ica." "Terus gimana, Bang?" "Ah, minum dulu Dani. Serius amat kamu," ucapnya sambil menggeser gelas berisi teh hangat ke arahku. Dengan cepat aku menyeruputnya. "Lanjut lagi, Bang." Bang Ica kemudian tersenyum. "Terus ada satpam yang muncul, kemudian bilang, 'Dek, udah maghrib, jendelanya ditutup.' Mahasiswi itu pun menutup jendela. Beberapa detik kemudian ia baru sadar kalau kamarnya berada di lantai 2. "Terus ada satpam yang muncul bilang, 'Dan terus yang tadi negur itu juga siapa?'" tanyaku dengan polos. "Ya, setan lah Dani," sahut Bang Ija. "Ih, serem juga ya. Tapi maksudnya baik sih, suruh nutup jendela pas maghrib." "Iya, cuman kan caranya horor." "Lanjut lagi, Bang," pintaku. "Ini masih di asrama putri. Judulnya Hantu Sebelah. Begini ceritanya. Saat malam hari, beberapa penghuni asrama putri sedang berkumpul di salah satu kamar. Mereka sedang belajar bersama sambil sesekali mengobrol. Kemudian ada seseorang yang mengetuk kamar." "Siapa?"
ucap salah satu mahasiswi dari dalam kamar. Ih, dibilang masuk aja, gak usah ngantuk-ngantuk gitu, salah satu mahasiswi membuka pintu. Dan pada kala itu, matanya langsung terbelalak melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Bang Ica menghentikan ceritanya. Apa bang? Orang sebelah, balas Bang Ica dengan suara pelan. Orang sebelah gimana sih? Orang dari kamar sebelah? Bukan, tapi orang yang badannya cuma sebelah alias kepotong setengah. Aku langsung merinding membayangkannya. Terus mahasiswinya itu gimana pas lihat? Ya pingsan dad. Aku juga kalau lihat ya pingsan. Cuman penasaran juga gimana bentukannya. Ada yang bilang kepotong setengah dari perut ke bawah hilang. Ya melayang dong. Bang Ica mengangguk. Ada yang bilang kepala dua kayak kejepit lift pas berdiri. Idih, serem juga ya. Kemudian lanjutlah bang. Gak ada lagi kayaknya sih yang terkenal. Palingan cuma mahasiswi tambahan di kelas malam. Ya udah deh. Abang baru ingat. Ada juga dosen pengganti kuliah malam. Cuma lupa ini cerita dari jurusan mana. Pernah dengar kalau ada dosen yang ngajar mahasiswa di kuliah malam. Terus besok paginya si dosen ini SMS ke perwakilan kelas, bilang maaf kalau semalam tidak bisa hadir. Canggih, setannya pasti pinter. Paling itu doang sih yang pernah abang dengar. Abang juga pernah dengar curhatan satpam yang sering diganggu kuntilanak di pos satpam dekat tanjakan Fakultas MIPA. Nanti juga besok pas ke asrama putra kamu ngelewatin. Dah, sana tidur. Ntar besok kesiangan kamu. Siap bang. Aku pun kembali ke kamar lalu tidur. Keesokan paginya, aku dan juga ibu sudah bersiap-siap pergi ke kampus. Ibu membawa koper besar berisi pakaianku, sedangkan aku membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk daftar ulang. Kami pun naik angkutan umum. Kebetulan rumah Bang Ica itu tidak terlalu jauh dengan kampus. Sesampainya di kampus, aku langsung mengantri masuk ke dalam aula, sedangkan ibu menunggu di luar sambil menjaga koper. Setelah melakukan cek administrasi, dilanjutkan dengan medical check up, tes urinku negatif sehingga diperbolehkan keluar, berbaris di dekat pintu, sesuai dengan asrama pilihan. Dapat asrama apa, dek? Asrama C, bu. Ibu, duluan ya. Ibu pergi membawa koperku, lalu naik ojek ke asrama putra, setelah mendengarkan instruksi dari kakak pembimbing. Aku dan juga mahasiswa lain pun pergi menuju asrama putra. Bangunan besar yang pertama kami lewati adalah Fakultas Pertanian. Dari kejauhan, aku melihat ada tanjakan yang lumayan tinggi. Di dekat tanjakan itu ada sebuah pos satpam. Ini pasti yang diceritakan oleh Bang Ija. Ku tatap pohon besar di belakang pos. Paling kuntilanak dari pohon itu, pikirku sembari berjalan melewati tanjakan. Tidak begitu jauh, ada bangunan besar lain di kanan jalan, gimnasium. Di sampingnya ada lapangan kosong, katanya sih nanti akan dibangun asrama putri. Sampailah aku di depan gerbang asrama putri. Di samping pintu gerbangnya ada sebuah kebun, dari bentuknya seperti kebun salak. Kami terus berjalan menyusuri jalan besar, sampai ada belokan ke kanan, sebuah belokan agak menurun. Tepat di belokan ada sebuah lampu jalan di antara lebatnya pohon bambu yang dari tadi bergoyang-goyang ditiup angin. Tidak jauh dari sana ada sebuah kantin, Blue Corner namanya. Sepertinya hari ini tidak ada yang berjualan. Aku hanya bisa melihat daftar menu yang ditempel di etalase. Soto babat, makanan favoritku. Setelah melewati kantin itu, jalan agak menurun. Hanya ada pepohonan di kanan dan kiri jalan. Asrama putra pun sudah mulai terlihat. Di gerbang asrama ada pembagian kamar. Aku mendapatkan kamar di nomor 183 di asrama C, asrama yang paling dekat dengan gerbang. Aku berjalan masuk ke dalam asrama. Terlihat ibu sedang duduk bersama orang tua mahasiswa lainnya di depan kantin. Kamar nomor berapa, dek?
Tanyanya saat aku berjalan mendekat. Nomor 183 di lorong 8. Katanya di atas, Bu. Aku dan ibu pun naik ke tangga. Terlihat ada musola dan ruangan televisi. Kami berjalan melalui lorong 7 lalu berbelok ke lorong 8. Kamarku terletak agak ujung dekat tangga. Di dalam kamar ternyata sudah ada teman sekamarku. Setelah memperkenalkan diri dan menaruh barang, ibu mengajakku makan di kantin. "Hati-hati, adik," bisik ibu. "Kenapa?" "Kalau malam jendelanya ditutup." "Oh, itu. Kerasa banget ya?" "Iya. Banyak menu makanan berjejer di meja panjang mirip prasmanan." "Itu ada orek tempe sama pindang tongkol balado. Kesukaan kamu," ucap ibu. Aku langsung mengambil satu sendok besar orek tempe dan dua potong pindang tongkol balado, ditambah sayur kol bening. Sementara ibu membeli ayam goreng dan juga capcay. Setelah membayar, kami pun duduk di kursi. "Tadi teman sekamarnya orang mana aja?" "Sulawesi, Jawa Tengah sama Banten, Bu." "Udah pas kan perempat sekamar?" "Iya." Selesai makan, ibu bergegas pulang. Soalnya hari sudah agak sore, takut tidak ada bus. Aku mengantarkannya sampai pangkalan ojek di depan kamar asrama. "Hati-hati," ucap ibu sambil naik ojek. "Iya, Bu." Aku berdiri di sana sampai motor yang ditumpangi ibu berbelok di dekat blue corner, lalu kembali ke dalam asrama dan menuju kamar. Kali ini sengaja aku tidak melewati tangga dekat kantin. Memilih untuk melewati tangga di ujung lorong 3 yang paling dekat dengan kamarku. Hampir semua pintu kamar di lorong 3 terbuka, menandakan sudah ada mahasiswa yang menempatinya. Namun ada satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Kamar yang terletak di ujung lorong berhadapan dengan tangga. Ketika aku melewatinya, ada hawa yang kurang enak. Bulu kutuku meremang saat melangkah ke anak tangga. Aneh memang situasi sedang ramai begini, tapi hawa di tangga begitu mencekam. Tiba di lantai 2, aku langsung masuk ke dalam kamar, sebuah kamar berbentuk persegi. Dilengkapi oleh 2 tempat tidur, tingkat dan meja belajar, serta 4 lemari kayu yang diletakkan berderet. Aku mendapatkan tempat tidur di atas dekat dengan pintu. Bagian bawah ditempati abrar, mahasiswa asal Sulawesi. Sedangkan tempat tidur lain ditempati oleh Jamil dan Tri. Jamil berasal dari Banten, sedangkan Tri dari Jawa Tengah. Setidaknya teman satu kamarku berasal dari daerah yang berbeda-beda. Aku mulai membereskan baju, memasukkan ke dalam lemari. Di dekat lemari ada sebuah meja belajar yang menghadap jendela. Harusnya aku menutup jendela itu sebelum maghrib, tapi tidak bisa. Tri sedang duduk menghadap jendela sambil menghirup udara segar menjelang malam. Azan maghrib berkumandang, Abrar mengajakku sholat berjamaah di musala asrama. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Jaraknya hanya beberapa langkah dari kamarku. Khusus penghuni lorong 8 dan juga 10 harus berbagi kamar mandi. Ada 2 area kamar mandi yang saling berhadapan. Masing-masing area terdiri dari 8 bilik. Setelah mengambil wudhu, kami bergegas pergi ke musola. Singkat cerita, malam pertamaku di asrama sungguh menyenangkan. Perkenalan dengan banyak teman baru, makan malam bersama di kantin sambil menonton televisi. Lalu kami kemudian mengobrol hingga larut malam. Pagi harinya aku duduk di kantin sambil menyantap nasi goreng plus telur mata sapi. Setelah sarapan aku berdiri di pintu depan, kemudian muncul niatan untuk berkeliling asrama C. Aku berjalan ke samping kanan asrama, ada 2 pohon gersen yang lumayan besar. Salah satunya terletak tepat di depan kamarku. Kalau buka jendela langsung terlihat. Pohon gersen inilah yang memberi kesan yang kurang enak. Ketika aku dan ibu masuk ke dalam kamar,
Di daerahku, pohon ini identik dengan salah satu makhluk astral yang bernama kuntilanak. Bahkan di beberapa tempat sampai disebut sarang kuntilanak. Saking banyaknya yang menghuni pohon itu, beruntung aku tidak bisa melihatnya, hanya bisa merasakannya saja. Semilir angin dingin terasa di leherku ketika melewati pohon gersen itu. Otomatis bulu kuduku meremang, dengan cepat kulewati kedua pohon gersen itu menuju bagian belakang asrama yang merupakan area tempat jemuran. Sebuah area yang cukup besar dengan tiang jemuran yang lumayan banyak. Entah kenapa mataku lebih tertarik ke area di luar pagar asrama yang tampak seperti hutan. Hutan yang gelap, hanya sedikit tersentuh oleh cahaya matahari. Sekelebat aku melihat ada seseorang sedang berdiri di antara pepohonan dan menatap ke arahku. Setelah aku berbalik badan, pergi kembali ke depan asrama. Setidaknya aku sudah sedikit tahu tempat-tempat mana yang perlu dihindari saat malam tiba. Malam hari, beberapa penghuni kamar sedang berkumpul di lorong, mendiskusikan sesuatu. "Dan mau ikut enggak?" tanya Tri saat melihatku berjalan dari kamar mandi. "Ngapain? Uji nyali lah," sahut Tirta, penghuni kamar sebelahku. "Nanti malam kita keliling asrama nyari sesuatu." Sesuatu yang ia maksud adalah hantu. "Ya ampun, ngapain nyari begituan?" sahutku berlalu masuk ke dalam kamar. Padahal hanya tinggal buka jendela saja memperbesar kemungkinan interaksi dengan penghuni pohon gersen itu. Keesokan harinya, Tri bercerita kalau misi pencariannya berhasil. Walaupun nyaris gagal, Tri dan temannya yang lain berkeliling mengitari asrama termasuk tempat jemuran, namun mereka tidak menemukan apa yang dicari. Mungkin hantunya malu dikeroyok oleh banyak laki-laki. Rombongan pun akhirnya kembali ke dalam asrama, menyusuri lorong-lorong yang sepi. Sebagian dari mereka memilih untuk kembali ke kamar duluan, menyisakan beberapa orang yang bertahan di lantai bawah. "Tiba-tiba, anak yang di lantai bawah pada lari ke atas," ucap Tri. "Kenapa emangnya?" "Soalnya mereka lihat ada cewek rambut panjang dan pakai baju putih, duduk di kursi kantin." Kabar itu pun beredar dari mulut ke mulut, membuat para penghuni asrama merasa khawatir. Tentu itu yang diinginkan para makhluk itu, menyebar ketakutan. Perlu diingat, takut adalah sumber energi utama mereka. Selanjutnya sudah bisa ditebak akan bermunculan kejadian-kejadian baru yang menimpa beberapa penghuni asrama, termasuk aku sendiri. Tengah malam, perut ini terasa sakit sekali. Karena menahan hasrat ingin buang air besar, aku sudah mencoba menahannya tapi seperti tidak sanggup lagi. Terpaksa harus memberanikan diri berjalan ke kamar, yaitu ke kamar mandi tepatnya. Meski hanya beberapa langkah, tapi rasanya berat sekali. Apalagi tersiar kabar kalau di kamar mandi ada penunggunya. Di saat situasi seperti ini, hal sepele seperti memilih kamar mandi bisa berdampak buruk. Ya, tentunya aku salah memilih kamar mandi, malah memilih yang agak tengah. Kemudian terdengar bunyi gayung beradu dengan bak tepat di kamar mandi sebelah. Jarang ada penghuni asrama yang meninggalkan gayung di kamar mandi. Setiap penghuni memiliki gayung masing-masing dan selalu dibawa kembali ke kamar setelah selesai mandi atau buang air besar. Jantung ini mulai berdetak kencang. Semakin lama rasa takut pun semakin bertambah. Setelah membersihkan diri, aku langsung keluar kamar mandi, sempat menoleh kamar mandi di sebelah yang ternyata benar-benar kosong. Bahkan bak mandinya pun kering, tidak ada air. Terus tadi suara gayung dari mana? Dengan cepat kembali ke kamar dan juga tidur. Tidak terasa sudah 2 minggu aku tinggal di asrama. Malam ini sebagian besar mahasiswa sedang sibuk belajar karena besok ada ujian tengah semester atau UTS. Aneh bukan? UTS hanya dalam waktu 2 minggu. Bagi mahasiswa jalur undangan PMDK memang diberi kesempatan untuk kuliah lebih dulu selama 1 bulan.
sebelum kedatangan mahasiswa lain dari jalur ujian SNMPTN. Dalam rentang waktu 1 bulan itu, kami harus menyelesaikan 1 mata kuliah pilihan. Makanya 2 minggu sudah masuk jadwal UTS. 2 minggu berikutnya masuk jadwal ujian akhir semester UAS. Berbeda dengan mahasiswa lainnya, aku lebih memilih untuk tidur lebih cepat. Jadwal ujianku agak sore, jadi aku masih punya waktu belajar besok pagi. Entah kenapa malam itu aku tidur dengan nyenyak, hingga tidak menyadari kehebohan yang terjadi di lorongku. "Lu dengar gak semalam? Asli serem banget," ucap Rendra, teman lorongku, yang sedang mengobrol dengan Tirta. Aku yang baru bangun dari mimpi indah merasa bingung tentang apa yang mereka obrolkan. "Iya, serem banget. Gue sampai lompat terus nutup jendela," sahut Tirta. "Ini lagi pada ngomongin apa sih?" tanyaku bingung. "Semalam ada suara cewek ketawa melengking," balas Rendra. "Lu gak dengar?" "Kagak, kan gue tidur." "Emang kedengaran jelas ya?" "Jelas banget, satu lorong pada dengar kok." "Lu denger juga, Tri?" "Soalnya, ia satu-satunya penghuni kamarku yang hobi belajar hingga larut malam. Tentunya dengan jendela kamar yang terbuka, luar biasa memang." "Iya, denger. Gue sampai lompat ke kasur, terus gak berani nutup jendela. Untung gue tidur duluan," balasku perlahan santai menuju kamar mandi. Pagi ini aku mendatangi kamar teman SMA, Dudi, di asrama B. Ternyata ia juga sudah mendengar cerita horor yang terjadi di asramaku. "Itu beneran, Dan?" "Katanya sih begitu," balasku. "Lu lihat sama dengar juga?" "Kagak, gua tidur." "Oh, berarti di asrama lu banyak kuntilanaknya." "Kayaknya sih begitu. Di sini juga ada, Dan. Kuntilanak juga." "Bukan, kayaknya lebih ke anak kecil deh. Kemarin teman lorong gua ada yang cerita, pas lagi belajar sampai tengah malam, pernah dengar ada suara anak kecil lari-larian di lorong," ucap Dudi. "Ada juga yang dikerjain di kamar mandi," sambungnya. "Gue juga kemarin dikerjain di kamar mandi." "Diapain lu?" "Ada yang mainin gayung. Pas gue cek kamar mandinya, kosong. Baknya juga kosong." "Haha, mau kenalan kali?" "Ah, males bener." "Oh ya, katanya di lorong atas juga ada yang dikerjain. Ada 2 orang lagi jalan bareng lewat lorong malam-malam. Terus salah satunya jalan duluan. Nah, yang di belakang tiba-tiba lari." "Ya, kenapa?" "Ada yang nepuk pundaknya 2 kali. Iseng amat dah. Di asrama A juga ada," kata teman gua. "Dia pernah cerita kalau ada pocong di dekat jemuran." "Ih, pocong. Malesin amat. Pocong masih jadi hantu yang paling aku takuti." "Dah, gak usah diomongin. Ntar malah datang." "Iya deh. Gimana UTS kemarin?" "Alhamdulillah sih lancar. Cuman gak yakin dapat nilai bagus gue." "Ya sama juga kalau gitu. Semoga dapat Allah. Lu udah makan belum?" "Belum." "Ya makanya gue kesini, pengen nyobain makanan asrama B." "Ya udah yuk makan," ajak Dudi seraya bangkit. Kami pun keluar kamar berjalan ke kantin. Menunya agak berbeda dengan asramaku. Dari segi rasa, aku kurang begitu cocok dengan masakan asrama B. Hari berganti hari, sampai tibalah waktunya UAS. Minggu depan akan banyak penghuni baru datang. Mereka merupakan mahasiswa yang lulus melalui jalur ujian. Kedatangan mereka memang membuat asrama semakin ramai, namun tidak menyurutkan gangguan-gangguan yang terjadi. Salah satu penghuni baru pernah bercerita, saat malam pertama di asrama ia pergi ke kamar mandi. Saat itu kamar mandi memang sedang sepi. Ia berdiri di cermin besar yang menghadap ke arah deretan kamar mandi. Antara yakin atau tidak, ia melihat ada seseorang yang berjalan masuk ke kamar mandi ujung. Padahal ia merasa tidak ada orang yang melewatinya. Ia kemudian menengok ke belakang. Pintu kamar mandi ujung masih terbuka dan tidak terdengar sedikit pun suara percikan air. Kemudian ia berjalan mendekat, selangkah demi selangkah. Langkahnya terhenti saat mendengar ada suara orang sedang menangis. Yang membuatnya semakin terkejut adalah itu suara wanita.
tidak mungkin ada seorang wanita di dalam kamar mandi asrama pria. Dengan cepat ia berbalik badan, kini pandangan yang lebih menyeramkan berada di hadapannya. Di cermin itu, dia melihat ada seseorang berdiri di belakangnya, seorang wanita berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Beruntung wajahnya tidak terlihat jelas, buru-buru ia berlari kembali ke dalam kamarnya. Teror di kamar mandi masih belum selesai. Siang itu, aku sedang mengobrol di kamar sebelah. Tiba-tiba Rendy berlari masuk ke dalam kamar. "Nah, apa lo, Ren?" tanya aku bingung. "Bentar," balasnya dengan nafas tersengal dan duduk di ujung kasur. "Gua kan mau buang air besar barangkali itu. Di kamar mandi paling ujung. Ya pas baru melangkah masuk. Itu air di toilet itu. Nyembur ke atas gitu." "Ah, masa sih? Siang-siang gini?" "Iya." "Ya wajar sih. Walaupun siang hari, suasana kamar mandi ini terasa lembab dan juga gelap. Lampu yang digunakan pun tidak bisa menjangkau seluruh bilik kamar mandi. Karena itu, aku lebih sering menggunakan kamar mandi paling depan." Kamar mandi tertutup tanpa ventilasi dan juga lampu. Jadi walaupun ada sesuatu di dalam, setidaknya aku tidak akan melihatnya. Di asrama ada aturan untuk pulang sebelum pukul 9 malam. Biasanya aku sebut jam malam, dan sebulan lebih aku sudah mematuhi aturan jam malam itu. Namun akhirnya tidak tahan juga. Apalagi sejak SMA aku terbiasa begadang di warnet. Sejak minggu pertama masuk asrama, aku sudah berkeliling di jalan sekitar kampus. Mencari keberadaan warnet game, ada dua warnet di Jalan Duta, samping kiri kampus. Salah satunya berada di lantai 2 sebuah supermarket, itu yang paling dekat dengan asrama. Hari ini aku memberanikan diri untuk bermain hingga larut malam, kata teman-teman yang sering pulang malam. Jika jam malam sudah lewat, mereka bisa masuk ke asrama melalui selokan di dekat asrama B. Bisa juga melalui pagar kawat yang sedikit terbuka di area jemuran asrama A. Hal itu yang semakin membulatkan tekadku untuk mencoba pulang malam. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam, aku sudah keluar dari warnet berjalan memasuki area kampus. Sudah kuduga tidak ada satupun ojek yang mangkal. Aku lanjut berjalan sampai di persimpangan, pilihannya antara dua, melalui asrama putri atau memotong jalan melalui gedung Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Sempat berpikir sejenak, akhirnya aku memutuskan melalui asrama putri. Di sana lebih terang daripada harus melalui ruang-ruang kelas yang kosong dan gelap. Apalagi ada jalan panjang yang sangat gelap di dekat Fakultas Kehutanan. Ingat pos satpam sebelum tanjakan antara Fakultas Pertanian dan MIPA. Area di dekat pos satpam itu sukses membuat bulu kutuku meremang, seperti ada sesuatu sedang duduk di atas pohon besar di belakang pos satpam. Sehingga aku harus melewatinya sambil menundukkan kepala sampai ke depan asrama putri. Di samping kiri ada deretan kelas Fakultas Kehutanan. Dari jalan aku bisa melihat ke dalam kelas karena jendelanya tidak dilengkapi oleh tirai. Hawanya semakin tidak enak ketika melewati satu persatu ruangan kelas itu. Aku mempercepat langkah sampai pertigaan dekat blue corner. Terlihat lampu jalan berwarna kuning menerangi tikungan. Namun saat aku berbelok, tiba-tiba bulu kutub ini meremang. Tidak hanya itu, ku rasakan ada angin dingin di belakang leher. Kemudian dep, lampu jalan mati, diikuti suara gesekan pohon bambu yang bergerak. Aku mempercepat langkah sambil terus berjalan menunduk ketika melalui kantin blue corner. Dari ekor mata terlihat seseorang sedang berdiri di salah satu tempat jualan. Pada saat itu juga aku berlari sampai ke dekat asrama, ku naiki tangga batu itu menuju area jemuran di asrama A, dan kemudian masuk melalui celah di antara kawat duri. Sialnya, ternyata di sana sudah ada sosok yang menunggu di balik pohon pisang. Memang tidak terlihat jelas,
Namun aku yakin sekali sosok berbaju putih itu berdiri dan mengintip dari balik pohon pisang. Sosok yang pernah diceritakan oleh Dudi. Pocong, iya benar. Sontak aku berlari melewati jalan di samping asrama A. Kemudian turun melalui tangga besar menuju asrama C. Kupikir semuanya akan selesai seketika ketika masuk ke dalam asrama. Ternyata pintu kamarku tidak bisa dibuka. Sepertinya salah satu temanku lupa masih menggantungkan kunci di dalam. Ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke arah tangga. Entah apa maksudnya, tapi jantung ini sudah berdetak sangat kencang. Aku lantas mengetuk pintu dengan cepat. "Brar, brar." Panggilku, berharap ia bangun karena perasaan ini sudah mulai tidak enak. "Brar." Belum ada tanda-tanda teman kamarku yang bangun. Perasaanku semakin tidak enak. Dari tembok di dekat tangga seperti ada yang mengintip. "Brar." Aku mengetuk agak lebih keras. Kemudian bunyi kunci bergerak. Tidak lama pintu pun akhirnya terbuka. Spontan aku langsung bernafas lega. "Makanya jangan pulang malam. Lain kali kuncinya jangan digantung," sahutku seraya naik ke atas kasur. "Dan, Dani." Abrar kemudian menggeliti kakiku supaya bangun dari tidur. "Apaan, Brar?" Balasku menggeliat dengan mata tertutup. "Sholat subuh di masjid yuk," ajaknya. "Bentar, kumpulin nyawa dulu. Jangan lama-lama." "Iya." Aku duduk di atas tempat tidur, masih belum sadar sepenuhnya. Lalu bangkit dan juga mengenakan sarung. Setelah itu kami pun berangkat ke masjid. Ini pengalaman pertamaku sholat subuh di masjid kampus. Baru tahu kalau suasana di luar asrama saat subuh cukup ramai. Banyak penghuni asrama A, B, dan C yang keluar dan juga berjalan menuju masjid. Dari asrama putra ke masjid bisa melalui dua jalan. Pertama, jalan memutar melalui Blue Corner dan pertigaan. Nanti dari pertigaan tinggal belok kanan dan lurus. Lumayan jauh dan menyeramkan. Terlebih baru beberapa hari aku mendapatkan teror di sana. Kedua, jalan pintas di belakang area jemuran asrama A. Ya, dekat dengan tempat pocong yang kemarin mengintip dari balik pohon pisang. Sebenarnya melalui jalan ini di siang hari pun sudah membuatku merinding disku. Apalagi sekarang jam 4 pagi. Aku dan Abrar memilih untuk melewati jalan pintas, menaiki tangga semen, lalu memasuki jalan sempit. Di kanan ada deretan pohon yang menjulang tinggi. Di kiri ada sebuah gubuk yang entah milik siapa. Kami melewati gubuk itu, lurus terus melalui jalan di belakang guest house atau gedung untuk menginap para tamu. Sebelum belokan menuju masjid, ada pohon beringin besar. Salah satu teman kelasku pernah bercerita, ada seseorang mahasiswa yang pulang ke kajian di masjid sekitar pukul 11 malam. Ia melewati jalan pintas ini sendirian. Ketika akan berbelok menuju jalan ke asrama putra, ada sosok hitam tinggi besar sudah menantinya di dekat pohon beringin, menghalangi jalannya. Tidak jarang pula ada yang pernah melihat sosok kuntilanak sedang duduk di salah satu dahannya. Beruntung aku melewatinya saat menjelang subuh. Tidak mungkin mereka muncul tiba-tiba, bisa-bisa nanti kepanasan karena mendengar suara azan. Malam harinya aku memberanikan diri pergi ke warnet setelah beberapa hari rehat. Pergi sehabis isya dan pulang lewat tengah malam. Kali ini aku ingin mencoba jalan antara gedung Fakultas Pertanian, Faperta, dan juga kehutanan, Fahutan. Dari jalan utama aku berjalan melewati parkiran dosen, menaiki tangga utama menuju lantai 2. Kondisinya sepi, hanya ada para pencari wifi gratisan yang masih terlihat duduk di beberapa spot. Aku berjalan melalui ruangan-ruangan kelas yang gelap dan juga kosong. Kemudian terdengar bunyi kursi di ruangan kelas bergeser. Sempat kaget, tapi aku memilih untuk tidak memperdulikannya.
terus berjalan melalui ruangan kelas yang sering menjadi tempatku kuliah. Salah satu kaca jendelanya terbuka. Dari ekor mata aku bisa melihat ada seseorang sedang duduk di salah satu bangku tengah. Dia menunduk, tidak bergerak sedikit pun. Sontak aku mempercepat langkah menuju pos satpam di perbatasan antara Faperta dan Pahutan. Terlihat seorang satpam sedang duduk sambil menonton televisi. Aku menyapanya, kemudian berbelok ke jalan Pahutan sebelum jalan lurus yang cukup panjang, sangat gelap, hanya lampu gedung saja yang sedikit menerangi. Di kanan dan kiri jalan pun banyak pohon-pohon besar. Aku lantas menutup mata atau membuka mata pun percuma, tidak ada yang bisa dilihat. Sesekali membuka mata melihat arah jalan, tidak lucu kalau tiba-tiba menabrak pohon. Dan di ujung jalan ada sebuah spanduk yang terpasang rendah pada kala itu, hampir menyentuh tanah, di antara pepohonan. Ketika membuka mata, dari kejauhan jelas sekali terlihat ada seseorang sedang berdiri di belakang spanduk itu. Hanya bagian kepalanya saja yang terlihat. Refleks aku menutup mata ketika membuka mata. Sosok itu sudah menghilang. Sampai di ujung jalan, spanduk itu bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada yang menggoyang-goyangkan. Aku pun berlari melewati pertigaan dan dep lampu jalan mati tiba-tiba, diikuti suara gesekan pohon bambu. Lagi, kataku dalam hati, beruntung kali ini aku tidak melihat orang yang berdiri di salah satu etalase makanan di Red Corner. Sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini aku menyelinap masuk asrama melalui selokan di dekat asrama B. Takut kalau lewat area jemuran asrama A, nanti ada yang sudah menungguku. Entah kenapa setiap kali ada kejadian horor yang menimpaku, selalu datang bertubi-tubi dalam satu malam, padahal kan bisa dicicil setiap malam. Aneh memang, aku menaiki tangga menuju lorongku, berdiri di depan pintu sambil merogoh kantung celana mencari kunci. Sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyi dari arah tangga pojok. Suaranya pelan sekali, kata orang-orang. Kalau suaranya pelan berarti dia dekat. Ah sial, kenapa pintu sulit terbuka? Kemudian pintu pun terbuka. Buru-buru aku kemudian naik ke atas tempat tidur. Masalah masih belum selesai. Baru memejamkan mata sebentar, tubuhku memberi sinyal kalau kandung kemihku sudah terisi penuh, alias aku ingin buang air kecil. Dari kaca jendela di samping tempat tidur, kulihat salah satu teman lorong berjalan ke kamar mandi. Bergegas aku mengikutinya dari belakang. Walaupun dia sempat terkejut ketika melihatku ada di belakangnya, syukurlah sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak. Sabtu pagi, Abrar pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara himpunan mahasiswa daerahnya. Jamil sedang pulang ke rumahnya, sedangkan Tri memilih untuk menginap di kamar temannya. Sisa aku harus tidur di kamar sendirian malam ini. Sehabis isya, aku pergi makan di Jalan Dara. Iya, daripada malam minggu cuma di kamar, sendirian pula. Apalagi ibu tidak memberiku ponsel, jadi tidak ada hiburan. Sekitar pukul 9 malam, aku sudah kembali ke asrama menggunakan ojek. Ketika membuka kamar, entah bagaimana jendela terbuka lebar. Apakah Tri sempat kembali ke kamar dan membuka jendela? Soalnya aku yakin sebelum maghrib sudah menutupnya pada kala itu. Bergegasku tutup jendela dan naik ke tempat tidur. Aku lalu kemudian menggantung senjataku, sarung dan pakaian di pembatas tempat tidur, agar ketika menghadap kiri tidak langsung melihat ke arah jendela. Rasanya tidurku malam ini tidak tenang, suara ketukan di jendela lumayan menggangguku. Ku ambil sarung lalu menggunakannya untuk menutup mata dan telinga, hingga akhirnya bisa tertidur. Esok paginya, terdengar kabar kalau salah satu penghuni kamar di lorong bawah jatuh sakit. Katanya saat dia akan menutup jendela, di depan wajahnya sudah ada sosok yang berdiri. Sosok itu adalah kuntilanak yang biasa mengganggu kami. Ada rasa lega sekaligus kasihan di dalam dadaku. Lega karena saatku menutup jendela tidak terjadi apa-apa. Kasihan, ternyata malah dia yang mendapatkan kejutan surprise dari sosok itu.
teman-teman kamarku masih belum juga kembali. Malam ini aku sudah berniat untuk tidak tidur di asrama. Lebih baik bergadang main di warnet. Takut kalau kali ini aku yang ketiban sia didatangi oleh sosok itu. Dan, lo tau gak kalau di samping gor ada warnet baru? Tanya Robi, teman begadangku yang duduk di samping. Ah, masa sih? Bukannya itu cuma buat ngeprint atau ngetik doang? Lah, gue kemarin main di sana sama anak-anak. Ada dotanya juga loh. Wih, balasku sambil menatap layar komputer. Besok kita mau begadang di sana, main dota sampai subuh. Lo mau ikut gak? Siapa aja? Anak-anak lorong 6 sama 7. Bolehlah, ntar kabarin aja. Kehadiran warnet baru yang tidak jauh dari masjid kampus membuatku lebih sering melewati jalan pintas di belakang guest house. Sehingga, kejadian horor tidak bisa dihindari lagi. Bukan hanya aku saja, bahkan teman-temanku pun merasakan gangguan dari penunggu pohon beringin itu. Dani, teriak Robi dari dekat kamar mandi, di perbatasan antara lorong 7 dan 8, spontan aku menoleh padanya. Ayo, ajaknya. Aku langsung tahu maksudnya. Iya, bentar. Sahutku seraya berlari kecil masuk ke dalam kamar. Kemudian aku mengganti baju dan celanaku. Hari ini memang kami sudah janjian untuk pergi main ke warnet yang baru buka itu. Letaknya dekat dengan gor dan juga masjid kampus. Katanya sih di sana ada paket malamnya. Khusus untuk yang hobi begadang seperti kami, dari asrama kami berangkat bertujuh, melewati jalan pintas di belakang guest house, baru pukul 9 malam, tapi suasana sudah terasa sangat sepi. Penerangan yang kurang menambah suasana semakin horor. Posisi jalanku agak belakang bersama salah satu temanku, yaitu si Didi ini. Saat sedang asik mengobrol tentang mata kuliah, Rio malah melontarkan pertanyaan pancingan. Lo tau gak pohon beringin di belakang depan? Taulah, sahut Robi. Kata teman sekelas gua, yang bisa lihat begituan, di sana banyak setannya. Ya elah yo, itu pohon udah tinggal beberapa jengkal lagi, lo ngapain cerita begituan? Begitulah timbal Hadi, dan ia memang terkenal penakut. Gak ada apa-apa kok, ucap Fawas yang berjalan paling depan sambil menoleh ke arah pohon beringin tersebut. Iya, gak ada apa-apa, si Hadi penakut amat sih, timbal Robi. Aku dan juga Didi hanya mendengarkan celotehan mereka saja, tetap berjalan santai di belakang dan merinding ih, bisik Didi ketika berbelok di tikungan. Lah, pohonnya udah lewat, lu baru merinding, telat, balasku. Sebenarnya Didi pun sama penakutnya dengan Hendy. Asli lah Dan, merinding bener lahir gua nih, cuekin aja sih. Tidak beberapa lama kemudian, kami pun sampai di warnet. Sebelum memulai bermain, kami makan dulu di warung nasi yang tidak jauh dari warnet. Hanya terhalang kamar mandi gor warung nasi yang merupakan tempat favorit saya kalau ada kelas di sekitar gedung Fakultas Perikanan. Kali ini saya agak menahan diri untuk tidak banyak makan atau minum. Bahaya kalau pas begadang tiba-tiba ingin buang air kecil atau besar. Toilet gor sangat horor, tidak ada penerangan sama sekali. Jika benar-benar terpaksa, aku harus pergi ke toilet masjid, melewati lapangan basket dan dua pohon beringin yang tidak kalah horornya. Beruntung malam ini aku bisa menahannya hingga azan subuh berkumandang. Kami sudah permainan lalu bergegas menuju masjid. Setelah sholat berjamaah, kami pun pulang ke asrama bermain warnet hingga pagi. Akhirnya menjadi rutinitas kami juga, kadang dilakukan di akhir pekan, kadang ya saat hari biasa juga bila tidak ada kuliah pagi. Malam hari ini kami hanya berangkat berlima, Didi dan Fawas sedang tidak ikut. Lagian Fawas ini agak aneh, ketika yang lain bermain game di komputer ia malah tidur sampai subuh. Jadi rasanya seperti pindah tidur ke warnet saja. Kami jalan beriringan melewati jalan pintas.
Seperti biasa, posisiku selalu saja di belakang. Tidak ada teman mengobrol, dan juga aku hanya mendengar suara tawa Rio dan juga Robi. Entah apa yang mereka bicarakan. Aduh, tiba-tiba Handi menghentikan langkah tepat di dekat pohon beringin. Kenapa lu? Kayak ada yang lempar kepala gua pakai kerikil. Ah, masa sih? Robi meragukan ucapan Handi. Au, teriak Rio sambil memegang kepalanya. Ada yang lempar kepala gua juga, sambungnya. Tuh kan, balas Handi sambil mempercepat langkahnya. Kemudian jelas sekali suara lemparan kerikil tepat mengenai jalan berbatu di dekatku. Aku yang tadinya berjalan santai mulai mempercepat langkahku. Namun tiba-tiba keempat temanku yang berjalan di depan semuanya berlari. Aku yang kebingungan pun jadi ikutan lari. Kenapa sih pada lari? Tanyaku bingung dengan mereka. Lu gak dengar, Dan? Handi malah berbalik tanya. Dengar kok, sahutku. Apa? Ada yang lempar kerikil dari atas pohon beringin kan? Bukan, lu kagak dengar ada cewek ketawa barusan? Kagak, emangnya ada apa ya? Jelas banget gitu, masa lu kagak dengar sih? Ya mana gua tahu. Dah, gak usah dibahas, sambut tadi. Kami pun kemudian lanjut berjalan menuju warnet bermain seperti biasa hingga azan subuh berkumandang. Namun kali ini kami menunggu sampai matahari agak meninggi. Setelah itu baru pulang ke asrama. Malam berikutnya kami masih tetap bermain di sana. Rasanya kejadian kemarin tidak membuat kami kapok. Hanya saja kali ini Handi tidak ikut. Mungkin ia trauma sudah setelah dilempar kerikil dan ditertawakan penunggu pohon beringin. Jangan lewat sana ah, ucap Rio, mengajak kami berbelok ke jalan di samping kiri, yaitu samping kiri guest house. Tidak melewati jalan pohon beringin lagi. Sesampainya di warnet, aku duduk di komputer pojok bersebelahan dengan Rio. Posisi komputer paling pojok ini berdempetan dengan kamar mandi gor, hanya dipisahkan oleh tembok saja. Jam di sudut layar komputer menunjukkan pukul 1 pagi. Aku mulai merasa tidak nyaman, ingin buang air kecil. Gue kencing dulu ya yuk. Udah gak tahan nih gue, ucapku sambil bangkit dari kursi. Oke kalau gitu, balas Rio sambil menatap layar komputer. Aku berjalan keluar. Mau kemana lu Dan? Tanya penjaga warnet. Kencing, sahutku. Lah ngapain kencing di masjid? Kan di sebelah ada toilet. Oh enggak ah, gelap gitu, entar ada yang ngeraba kan bahaya. Dia hanya tertawa saat mendengar ucapanku. Sementara aku lanjut berjalan agak cepat menuju masjid, melewati lapangan basket dan juga pohon beringin. Dan ya walaupun pohon beringin itu dekat dengan masjid, tapi ya tetap menakutkan. Suasana masjid sangat sepi, hanya terlihat beberapa orang yang sedang tertidur di pelataran samping. Dengan langkah cepat, aku berjalan ke kamar mandi. Setelah buang air kecil, kemudian kembali ke warnet, melewati jalan yang sama, tapi kali ini aku merasakan ada sesuatu di tengah lapangan basket. Dimulai dengan hawa dingin yang menempel di kulit, lalu bulu kuduk pun kemudian meremang. Sontak aku langsung berlari kencang. Kenapa lari Dan? Tanya Robi yang sedang berdiri di depan warnet. Gua tiba-tiba merinding pas lewat pohon beringin, balasku berlalu masuk ke dalam warnet dan duduk di kursi tempatku tadi. Sekitar 30 menit kemudian aku merasakan ada yang tidak beres. Rasanya ingin selalu menengok ke jendela tepat di belakangku. Kemudian terdengar suara anak ayam. Walaupun fakultas perikanan dekat dengan fakultas peternakan, rasanya mendengar suara anak ayam menjelang pagi itu hal yang aneh, apalagi sumber suaranya berasal dari kamar mandi. Dengar gak lu Dan? Tanya Rio yang mulai beranjak dari kursinya. Iya, aku pun sudah mengambil anjang-anjang. Suaranya makin keras. Spontan kami berlari ke arah teman lain yang duduk agak jauh. Ada apaan? Tanya Fawas dengan heran. Ada suara anak ayam, kenceng bener dari kamar mandi, balasku seriusan. Iya, gue juga dengar kok, balas Rio. Kalau kata orang-orang,
Kalau ada suara anak ayam tengah malam berarti ada kuntilanak. Ucap penjaga warnet, sukses membuatku dan juga Rio semakin ketakutan. Gua pindah ah. Gak main di situ, takut gue. Ucapku meminta untuk pindah komputer yang jauh dari kamar mandi. Ya udah samalah gue juga. Ucap Rio, entah kenapa waktu begitu terasa lebih lambat. Sejak tadi aku terus menatap jam di pojok kanan layar komputer. Di layar komputer sudah terbuka halaman pencarian Google. Kemudian aku mengetik suara anak ayam tengah malam. Kemudian ku tekan tombol enter. Setelah itu muncul beberapa artikel yang merujuk pada pencarianku. Dengan cepat aku memilih salah satunya, berasal dari sebuah forum yang cukup besar di Indonesia. Di sana aku mulai membaca banyak pengalaman horor orang lain. Ada yang hanya mendengar suaranya saja. Ada pula yang bertemu langsung dengan sosok kuntilanak itu sendiri. Ada yang benar-benar melihat anak ayam di tengah jalan, namun pada saat didekati anak ayam itu terbang dan berubah menjadi sosok kuntilanak. Dalam hati ya aku berdoa, semoga sosok kuntilanak itu tidak muncul, lagian suaranya juga sudah hilang. Sepertinya ia sudah pergi. Sepanjang malam, aku hanya duduk sambil menatap layar komputer, membaca satu demi satu cerita horor yang ada di forum itu. Hingga azan subuh berkumandang, bergegas kami bersiap-siap untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Aku berjalan keluar lebih dulu, mengambil nafas panjang. Setidaknya hari ini kami beruntung, sosok yang bersuara itu tidak menampakkan wujudnya. Sesampainya di asrama, aku langsung sarapan di kantin agar tidurnya jauh lebih nyenyak. Setelahnya baru kembali ke kamar. Wah, baru balik lu, Dan. Tegur salah satu teman lorongku, yaitu Hadi. Iya nih, sahutku seraya menghentikan langkah. Lu kalau pulang malam biasanya lewat mana sih? Kadang lewat asrama A atau B, sendirian. Ya, kalau gak ada teman pasti sendirian. Emang lu gak takut pas lewat asrama A? Kenapa emangnya? Gua dengar dari teman gua yang ada di asrama A, katanya di sana ada polling. Polling? Iya, pocong keliling. Seriusan? Iya, beberapa orang udah pada lihat. Beh, serem banget ya. Dah, gua ngantuk. Oke, Dan. Gua kemudian juga mau mandi nih. Aku berjalan masuk ke dalam kamar, terlihat Abrar sedang duduk di meja belajar sambil memegang Al-Quran. Aku langsung naik ke atas kasur karena mata sudah sangat berat. Tidak lupa menutup mata dan telinga menggunakan sarung agar lebih cepat tidur. Namun ada satu pertanyaan yang mengusik pikiranku. Apakah pocong keliling itu sosok yang sama dengan yang pernah kulihat dulu? Kabar tentang pocong keliling itu semakin menyebar. Tidak hanya penghuni asrama putra saja yang dibuat heboh. Penghuni asrama putri pun juga begitu. Salah satunya Fitri, teman sekelasku. Ia sempat bertanya tentang keberadaan cerita itu. Aku hanya bisa menjawab seadanya. Tidak begitu yakin cerita yang berkembang itu nyata adanya. Meskipun pernah melihat dan dengan mata kepalaku sendiri, si pocong yang bersembunyi di balik pohon pisang. Di salah-salah jadwal kuliah, aku pergi ke warnet, bukan warnet yang berada di gor, melainkan warnet yang ada di Jalan Duta. Tidak sengaja bertemu dengan Apip, kebetulan ia tinggal di asrama A. Pip, panggilku, seraya menghampirinya, yang sedang asik bermain game. Oi, Dan, kenapa Dan? Sahutnya dengan mata tertuju ke layar komputer. Aku mengambil kursi plastik, kemudian duduk di sampingnya. Emang di asrama lu lagi ada pocong keliling ya? Gua gak tahu Dan. Bah, parah. Berita sebo itu lu gak tahu. Lagian gua kagak suka sama cerita-cerita begituan. Yah, kecewa gua. Aku menyalakan komputer lalu bermain sampai jadwal kuliah selanjutnya. Sekitar 30 menit sebelum jadwal kuliah dimulai, aku pun berangkat ke kelas. Kelasnya tidak begitu jauh, di Fakultas Pertanian. Kurang dari 10 menit aku sudah sampai di depan kelas. Di sana sudah ada banyak temanku yang duduk di depan kelas
menunggu giliran masuk. "Har," aku memanggil Hari yang sedang duduk di anak tangga. "Apaan, Dan? Lu asrama A kan?" "Iya. Nah, itu cerita pocong keliling beneran gak sih?" "Beneran, Dan." Hari pun bercerita kalau seminggu terakhir ini sudah ada beberapa orang yang didatangi oleh pocong tersebut. "Anak lorong atas, ada yang lihat pocongnya berdiri di tengah lorong," ucapnya. "Tidak hanya itu, pada kali itu, ada pula orang yang melihat pocong itu sedang duduk di kasur. Kebetulan, dia emang sendiri di kamar. Pas tengah malam, katanya lihat ada pocong duduk di kasur bawah. Asli dah, serem banget." "Temen lorong lu ada yang lihat?" tanyaku. "Ya adalah. Beda beberapa kamar sama gua. Dia kamarnya di pojok yang dekat jalan." "Gimana tuh ceritanya?" "Jadi dia malam-malam lagi belajar sambil buka jendela. Nah, pas udah kelar terus mau nutup jendelanya, si pocong tiba-tiba muncul begitu saja. Otomatis temen gua ya bener-bener ngejerit kenceng, bikin heboh satu lorong. Hebat, masih bisa ngejerit. Kalau gua sih udah pingsan duluan." Semenjak itu, sebelum maghrib jendela pokoknya udah pada ditutup. Apalagi lorong yang ngadep ke tempat jemuran, wajib banget ditutup. "Pocong sering muncul di sana ya?" tebakku. "Iya, sering banget. Kan ada pohon pisang. Katanya sih itu tempat dia. Jangan-jangan benar sosok pocong itu yang pernah kulihat dulu. Namun kenapa ia baru meneror sekarang, sementara aku sudah melihatnya dari 5 bulan lalu?" "Hah, entahlah. Yang penting pocong itu tidak berkeliling di asrama C. Kayaknya beda daerah kekuasaan deh," ucap Abrar yang sedang duduk di kursi. "Iya ya, asrama A hantunya pocong, asrama B hantunya anak kecil, terus asrama ini hantunya kuntilanak. Siapa namanya? Surti. Nah itu, dari desas-desus yang beredar, katanya Surti ini dulunya seorang penjaga kantin. Ia ditemukan meninggal di salah satu toilet kamar mandi. Entah toilet mana, ada yang bilang toilet di lantai bawah, ada yang bilang di toilet lorongku, yang jelas ia sering menampakkan diri di tangga ujung, dekat kamarku. Pernah suatu malam aku sedang menyetrika baju di depan kamar, lalu terdengar suara perempuan bergumam seperti bernyanyi arahnya dari tangga itu. Lampu di tangga itu pun kadang suka tiba-tiba mati, makanya banyak penghuni asrama C lebih memilih lewat tangga tengah. Kamar depan tangga udah ada yang batin, tanyaku. "Kayaknya dipanggil sama SR, kakak pengawas," balas Abrar. "Iya, daripada kosong, malah makin serem," kata teman gua yang kamarnya di depan kamar kosong itu. "Dulu sebelum ditempatin, sering kedengaran suara cewek gitu. Terus kadang pas malam suka berisik juga dari dalam." "Ya paling itu kerjaan si Surti." "Ya kayaknya sih, tapi tiba-tiba ada suara gaduh dari luar kamar. Spontan aku membuka pintu, lalu mengintip keluar terlihat orang berlarian turun ke bawah." "Emang ada apa, Brer? Ada gempa ya?" tanyaku. "Enggak ada kayaknya." "Terus orang pada lari ke bawah ngapain? Coba lihat aja ke bawah." Aku pun kemudian turun ke bawah, mulai kemudian melalui tangga pojok. Di bawah sudah ramai orang berdiri di depan kamar. "Ada apa sih?" "Anak lorong 4 ada yang kesurupan," balasnya. Aku melihat ke arah lorong 4. Ternyata di sana jauh lebih ramai. Tepatnya di kamar yang jendelanya menghadap ke tempat jemuran. "Siapa yang kesurupan? Apakah aku mengenalnya?" Aku berjalan mendekati kerumunan, namun tidak bisa melihat ke dalam kamar secara langsung. Karena terlalu ramai, hanya terdengar suara jeritan dari dalam kamar. "Siapa yang kesurupan itu?" tanyaku. "Si Gilang," saut salah seorang dari kerumunan. "Gilang? Ah, aku langsung malas mendengarnya.
Soalnya ia memang suka mencari sensasi. Entah kali ini ia benar-benar kesurupan atau hanya pura-pura saja. Aku pun kembali ke kamar. Ada apa, Dan? Abrar bertanya kepadaku. Ada yang kesurupan di lorong 4. Oh, perasaan semakin horor aja ini asrama. Iya ya, udah di asrama A ada pocong keliling, sekarang di asrama C ada yang kesurupan. Lu kan sering balik malam tuh, hati-hati aja, Dan. Halah, santai aja lah gua. Padahal hati ini sebenarnya ya benar-benar takut. Kejadian-kejadian horor mulai terjadi di asrama C. Kali ini ada seseorang yang melihat kuntilanak di tempat jemuran. Ditambah menyebarnya foto yang diduga penampakan Surti di lorong 3. Tepat di bawah lorongku. Dan kagak kelihatan ah. Ucapku saat melihat fotonya. Ini lo ada tangan. Pak RT, pemimpin lorongku tetap ngotot kalau itu adalah tangan Surti. Namun aku merasa itu bukan foto penampakan. Atau memang kebetulan saja terlihat seperti tangan. Aku berjalan ke lorong 7, bertemu dengan anak-anak gamer. Kami pun membicarakan hal yang akhir-akhir ini terjadi di asrama. Gua pernah tuh, pas habis jemur pakaian, lewat tangga pojok dekat kamar lu, Dan. Begitulah ucap Jupri, padahal waktu itu masih pagi, sekitar jam 9-an. Tapi gak tahu kenapa, gua kayak orang linglung gitu. Naik turun tangga gak jelas, asli dah imbuhnya. Mungkin lu lagi banyak pikiran kali, Jup. Kagak ah, emang tangga itu horor aja. Pintu ke area jemuran memang berada di samping tangga. Kalau malam, pintu itu menambah kesan horor. Pernah ada yang mendengar suara ketukan saat malam. Padahal setiap menjelang maghrib, pintu selalu dikunci. Malam ini kita gak main. Kita mau main gak? Tanyaku. Jangan dulu deh, masih rawan, sahut Robi. Kalau mau mainnya jangan sampai pagi. Jam 9 kita balik. Usul Rio seperti itu. Nanggung banget tapinya, sahutku. Makanya, akhirnya aku pergi bermain sendiri. Tidak ke warnet yang berada di gor, melainkan ke warnet di Jalan Duta. Sekitar pukul 11 malam baru kembali ke asrama, kali ini melalui jalan gelap di Fahutan. Seperti biasa, sebelum melangkah ke jalan itu aku berdoa terlebih dahulu. Semoga kali ini tidak ada gangguan apa-apa. Berjalan dengan mata setengah terbuka merupakan salah satu solusi terbaik. Tidak lupa dengan sedikit menundukkan kepala, dan tepat di tengah-tengah, aku mendengar ada suara langkah kaki di belakangku. Seketika itu juga jantung langsung berdetak kencang, lalu mempercepat langkahku, namun suara itu terus mengikuti hingga aku tiba di ujung jalan. Aku pun menoleh dengan cepat ke belakang. Seketika itu juga, aku benar-benar ternyata ada seseorang yang mengikutiku, yaitu seorang mahasiswa yang berjalan sambil membawa tas. Fiuh, napas ini langsung lega. Setidaknya, aku ada temannya. Seperti biasa, aku kemudian masuk melalui sela-sela pagar kawat di area jemuran asrama A. Kali ini tidak berani menoleh ke arah deretan pohon pisang. Sesampainya di kamar, terlihat Abrar sedang mengerjakan tugas. Dari sore baru balik, omelnya. Biasalah, Bar. Ya, aku benar-benar menyahuti seperti itu, seraya mengambil sabun cuci muka. Tadi ada kejadian heboh. Si Gilang kesurupan lagi. Bukan, kejadiannya di kamar bawah. Kamar siapa? Herlin. Kamar Herlin berada tepat di samping tangga. Ada apa emangnya? Si Surti nampakin diri. Seriusan? Iya, terus gimana ceritanya? Besok pagi aja deh. Ya udah, oke kalau begitu. Singkat cerita, keesokan paginya aku sudah menagih janji Abrar. Ia pun menceritakan semuanya. Berawal dari acara belajar bersama di kamar 141. Mereka belajar sampai menjelang maghrib, tentunya dengan jendela terbuka lebar.
Faiz, salah satu dari mereka, berinisiatif untuk menutup jendela. Namun tanpa diduga, Surti sudah menunggunya hingga wajah mereka pun saling berhadapan-hadapan. Tubuh Faiz seperti membeku melihat wajah Surti yang begitu menakutkan. Mulutnya tidak dapat bergerak. Saat azan mari berkumandang, Surti pun menghilang. Seketika itu juga, tubuh Faiz roboh terduduk di lantai dengan wajah yang pucat. Saat ditanya ada apa, Faiz hanya terdiam. Ia baru bisa berbicara setelah diberi air minum. "Terus gimana keadaannya sekarang?" "Ya gue denger sih, sekarang dia sakit, badannya demam." "Ya wajar sih kalau face to face seperti itu ya, pasti shock berat." Aku bangkit dari duduk kemudian mengambil dompet di atas kasur. "Gue sarapan dulu ya, Brer." "Oke, Dan." Dan kemudian pukul 2 siang, aku pergi ke kampus. Ada jadwal praktikum biologi. Letak laboratorium biologi sangat dekat dengan jalan Fahutan yang biasa aku lalui saat malam. Bisa juga melewati jalan setapak di depan gimnasium. Namun harus melewati barisan pepohonan dan menara air yang konon katanya angker. Awalnya aku tidak percaya dengan keangkerannya itu. Namun setelah melihat sosok penunggu menara air, aku pun akhirnya percaya. Sore itu langit terlihat mendung, aku bersama beberapa temanku berjalan dari asrama menuju laboratorium biologi. Sesampainya di gedung Fakultas MIPA, kami langsung menaiki tangga. Iya, labnya ada di lantai 2. Jika berdiri di depan lab, aku bisa melihat dengan jelas puncak menara air. Praktikum yang seharusnya selesai jam 5 sore, ternyata molor hingga pukul 5:30. Sementara itu langit sudah semakin gelap, rintik hujan belum reda juga. Aku berdiri di dekat pintu lab sambil memegang pagar pembatas. Ada sebuah daya magnet yang menarikku untuk melihat ke menara air. Tentunya itu berasal dari sosok yang sedang berada di puncak menara air. Seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna putih, ia menatap ke arahku kemudian menundukkan pandangannya. Tidak lama kemudian ia melompat ke bawah, spontan aku langsung membalikkan badan, lalu bergegas turun ke bawah. "Nah, Pak Ludan," tegur Randi yang sedang menuruni tangga. "Kagak, lu dari mana dan juga mau kemana?" "Mau ke Duta terus makan." "Gua ikutlah." Kebetulan Randi juga tinggal di asrama C. Bahkan kamarnya tidak begitu jauh denganku, setidaknya nanti pas pulang ada temannya. "Dan katanya penghuni kamar di bawah lu ada yang dikagetin kuntilanak ya?" tanya Randi saat kami berjalan menaiki tanjakan MIPA. "Iya," balasku dengan singkat. "Anak lorong lu ada yang pernah diisengin juga gak?" "Sejauh ini sih palingan dengar suara ketawa sambil nyanyi doang." "Oh, kalau anak lorong gua sih pernah ada yang lihat di tempat jemuran. Kamar Randi beberapa di lorong 10. "Ya, jendela kamarnya sebagian menghadap lapangan di tengah asrama, sebagiannya lagi menghadap ke arah tempat jemuran." "Kuntilanak juga?" "Iya." Tiba di ujung tanjakan, aku sempat melirik ke menara air. Aman, sosok perempuan itu tidak ada di sana. Emang asrama kita tuh banyak kuntilanaknya. "Ya, pada suka ngeliatin cowok kali." "Bener." Kami pun tiba di depan asrama putri. Randi mengajakku untuk berbelok sebentar ke minimarket yang berada di samping asrama putri. "Mau beli apa lo?" "Es krim," sahutnya. Seraya masuk ke dalam minimarket, aku menunggu di luar sambil menatap bangunan setengah jadi di samping gimnasium. Kabarnya akan digunakan untuk asrama putri, bentuknya lebih mirip apartemen. "Ya udah yuk." Randi keluar sambil membawa sebuah es krim. Kami pun kemudian lanjut berjalan menuju asrama. Bila masih jam segini, sekitar jam 8 malam, jalanan menuju asrama masih cukup ramai. Banyak orang yang juga berjalan kaki. Sesampainya di asrama, aku langsung mandi. Seperti biasanya,
Aku memilih kamar mandi yang tertutup rapat dan tanpa lampu. "Mau kemana lu?" tanya aku pada Jamil saat melihatnya keluar kamar sambil membawa tas. "Ke kamar temen, sekalian besok pulang bareng." "Oh gitu ya." Bagi mahasiswa yang rumahnya tidak begitu jauh dari kampus, memang sudah terbiasa pulang saat akhir pekan. Sebenarnya rumahku pun tidak begitu jauh, butuh perjalanan sekitar 3 jam saja. Namun aku termasuk yang jarang pulang. Pagi harinya kulihat Abrar sedang memasukkan baju ke dalam tas. "Dan mau kemana, Brar?" tanyaku sembari turun dari kasur. "Gue mau ke Jakarta sama anak Sulawesi." "Nginep?" "Iyalah, lo tumben gak balik?" "Gak bisa, soalnya ntar siang ada latihan aerobik." "Oh iya, kelas B dapat giliran aerobik." Di kampusku terbagi menjadi dua kelas besar, yaitu kelas A dan B. Mata kuliahnya sama, hanya beda giliran saja. Abrar yang mendapatkan kelas A sudah lebih dulu mendapatkan mata kuliah olahraga aerobik. Aku berjalan ke kantin untuk sarapan, kemudian menonton televisi yang seharusnya itu biasa-biasa saja. Cara diganti, bosan sekali, aku pun kembali ke kamar, melanjutkan membaca novel yang kupinjam dari teman sekelasku. "Dan, gua tidur di kamar temennya," ucap Tri. "Oke kalau gitu," sahutku. Berarti malam ini aku tidur sendirian di kamar. Sehabis duhur aku berangkat ke gimnasium untuk latihan aerobik. Uniknya aerobik ini dibuat semacam perlombaan antar kelompok dan kelas. Tentu juaranya akan diberikan nilai lebih, jadi harus kompak. Setibanya di gimnasium, kami kembali kemudian mengambil area samping dekat dengan pohon yang rindang. Soalnya siang ini begitu panas, kami pun latihan sekitar 2 jam, kemudian mengobrol sampai menjelang asar dan kembali ke asrama. Di kamar aku lanjut membaca novel sambil rebahan di atas kasur. Namun rasa lelah ini membuatku akhirnya ketiduran. Aku pun kemudian bermimpi melihat ada kuntilanak yang sedang duduk di salah satu dahan pohon kersen depan jendela kamar. Ia menatap tubuhku yang sedang tertidur pulas. Kemudian dia terbang masuk ke dalam kamar dan duduk di kursi sebelah tempat tidur Tri tentunya. Ia hanya duduk di sana, tidak bergerak dan terus menatapku. Aku pun terbangun melihat kamar dalam keadaan gelap. Kemudian mengintip dari sela-sela sajadah yang kubentangkan di pembatas kasur. Jendela terbuka lebar, langit di luar pun sudah gelap. Jam berapa ini? Sebelum turun, aku sedikit mengedarkan pandangan, takut kuntilanak yang berada di mimpi tadi benar-benar ada di kamarku. Setelah memastikan aman, aku pun turun, kemudian menyalakan lampu dan menutup jendela. Kubuka pintu kamar, lah ada orang ternyata, ucap Vito, penghuni kamar sebelahku. "Iya, tadi ketiduran," sahutku. "Emang gak set alarm di HP lu?" "Tahu sendiri, gua gak ada HP." "Oh iya, lupa. Jam berapa sekarang?" 6 lewat 10, Dan." "Dah, sholat dulu sana. Mana masih pakai baju olahraga pula," ucapnya sembari masuk ke dalam kamar. Aku baru sadar kalau belum mengganti baju, kemudian bergegas mengambil peralatan mandi dan pakaian. Setelah mandi dan sholat maghrib, aku turun ke bawah menuju kantin. Biasanya jam segini, makanan kesukaanku sudah mulai habis. Benar saja dugaanku, terpaksa aku harus memesan nasi goreng dan telur dadar. Sekitar pukul 8 malam, aku bersiap-siap untuk pergi ke warnet. Rencananya hari ini akan begadang di sana, daripada harus tidur sendirian di kamar, nanti malah ditemani kuntilanak itu. Sejujurnya, sudah hampir setahun tinggal di asrama. Ini kali pertamanya aku bermimpi bertemu dengan kuntilanak. Apa mungkin ia ingin kenalan denganku? Padahal dari awal masuk asrama, aku sudah tahu tentang kehadirannya. Hanya saja tidak pernah melihatnya secara langsung. Dan saat azan subuh berkumandang, aku pun baru berani pulang ke asrama. Ada rasa malu saat berpapasan dengan orang-orang yang baru kembali dari masjid. Mereka mengenakan sarung lengkap dengan baju kokonya.
Sementara aku mengenakan celana pendek dan kaos oblong, malam ini aku memutuskan untuk tidak begadang di warnet. Selain malas, tubuh ini pun agak demam dan flu juga efek kurang tidur. Aku memutuskan untuk tidur lebih cepat, tidak lupa menutup jendela dan gorden rapat-rapat, kemudian mengambil bantal dari kasur lain untuk menutupi pinggir kasur. Entah pukul berapa, dalam keadaan setengah sadar aku mendengarkan suara kasur di bawah berbunyi, seperti ada yang sedang duduk di ujung kasur. Tidak lama terdengar suara orang bergumam. Seketika itu kesadaranku langsung pulih. Ku ambil sarung untuk menutupi wajah dan telinga, sembari merapal doa dalam hati. Gerah membuat keringat mulai bercucuran di wajahku. Namun telapak kakiku terasa begitu dingin. Aroma melati menyeruak masuk melalui celah-celah sarung. Sontak bulu kuduku meremak. Aku meringguk sambil menghadap tembok, lalu menutup kepala dengan bantal sambil merapal doa dalam hati. Terdengar suara kunci yang ku gantung di lubangnya bergerak-gerak. Kemudian aku terkejut mendengar suara ketukan yang cukup kencang. Siapa yang mengetuk pintu? Apa mungkin ini ulah kuntilanak itu? Dua ketukan kembali terdengar. Dan, bangun Dan, panggil seseorang dari luar. Dari suaranya mirip dengan Tri. Tri, aku memastikan. Iya, sahutnya. Aku kemudian bangkit, lalu turun dari kasur dan juga membuka pintu. Kuncinya jangan digantung, omelnya seraya masuk ke kamar dan menyalakan lampu. Kirain belum balik, sahutku sembari menoleh ke arah jendela. Entah bagaimana gordennya setengah terbuka, padahal semalam aku yakin sekali sudah menutupnya rapat-rapat. Langit di luar masih gelap. Jam berapa, Tri? Tanyaku. Tri kemudian mengecek ponselnya. Jam 4. Sebenarnya mata ini masih mengantuk dan badan pun masih demam. Ingin sekali kembali tidur, tapi waktu subuh sudah begitu dekat. Setelah sholat subuh, aku memilih tidur di kasur abrar. Sekitar pukul 9 pagi baru terbangun, karena cahaya matahari mulai menerangi kamar. Dengan kepala agak pusing, aku bangkit dan duduk di ujung kasur, menatap ke arah pohon gersen. Buahnya memang manis, tapi penghuni pohon itu jauh dari kata manis. Aku berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu pergi ke kantin. Sengaja memilih turun melalui tangga samping musola, sekalian mengecek apa anak gamer lorong 7 sudah kembali ke asrama. Nihil tidak terlihat satupun dari mereka. Setelah sarapan, kondisi tubuh ini sudah membaik. Aku berdiri di pintu depan asrama, seraya menghirup udara segar. "Dan ngapain lu berdiri di situ?" tanya Rio yang baru saja kembali ke asrama. "Eh, yuk, lagi pengen aja nih," sahutku. "Gua ada cerita." Rio kemudian mengajakku duduk di kursi kantin. "Cerita apaan?" tanyaku seraya duduk. "Lu tahu gak, tong sama dekat asrama putri?" "Tong sama yang mana?" aku berusaha mengingat-ingat. "Itu yang dekat kebun salak. Nah, terus ada jalan kecil ke bawah, perumahan warga." "Oh iya, gue tahu. Nah, ceritanya tuh gini. Malam Jumat kemarin, Rio pulang agak malam dari kerja kelompok. Sekitaran pukul 10 malam, ia pulang ke asrama sendirian. Jalanan di depan asrama putri terlihat sudah sepi. Hanya ada beberapa orang yang berjalan di depan, berjarak kurang lebih 200 meter. Rio mempercepat langkah berniat untuk menyusul mereka, namun langkahnya terhenti saat berada di dekat tong sampah itu. Ia melihat ada orang sedang jongkok di sana menghadap tumpukan sampah. "Gua pikir, kan itu orang lagi nyari sampah ya?" "Jam 10 malam yuk, gak ada kerjaan amat cari sampah jam segitu. Lagian itu tempat kan gelap banget kalau malam," sahutku. "Oh iya benar. Gua gak curiga kalau itu bukan manusia. Tubuhnya agak besar untuk ukuran manusia normal." Saat Rio menyorot orang itu dengan flashlight ponselnya, kemudian jantung gua udah merasa copot. "Ya, gua benar-benar lihat itu orang, badannya hitam semua dan..." Gak lama, dia kemudian nengok dong pada kala itu, matanya merah bersinar gitu. Jelas Rio, "Lah terus lu ngapain?"
Ya kaburlah. Gua lari sengenceng mungkin, menyusul orang yang ada di depan. Emang sih, kampus ini horor banget ya. Iya, ya karena masih banyak pohon sih, menurutku. Terus kan kalau malam sepi, jadi mereka pasti berkeliaran. Benar, 2 hari ini aja gua diteror penghuni sini. Seriusan lo? Iya, sampai masuk kamar dia. Aku pun menceritakan kejadian kemarin. Gila, berani amat lo tidur sendirian. Kalau gua sih mendingung sih, ya mau gimana lagi? Lo pada pulang sih soalnya. Iya juga sih, hitung-hitung kenalan dan. Iya sih, cuman caranya horor begitu. Kami pun bangkit lalu berjalan menuju tangga. Si Robi kemana yuk? Tanyaku kemudian seraya menaiki tangga. Jalan-jalan ke Bandung katanya. Walah pantesan, Robi ini merupakan mahasiswa asal Medan, jadi sangat jarang pulang ke rumah. Biasanya selalu ada di asrama menemaniku bermain. Sepi amat ya asrama ini, gara-gara pada balik. Kan libur 4 hari. Lagian lo nampak kagak balik. Kemarin ada latihan aerobik, terus malas balik juga. Rio membuka pintu kamarnya. Mau kemana lu Den? Tegur Rio saat aku melangkah pergi. Balik ke kamar. Ih, temenin gue dulu bentar, ada yang mau ceritain lagi nih. Rio ini kalau sudah cerita pasti sangat lama. Gua ngantuk yo, bentaran aja. Emang mau cerita apa lagi? Tanyaku seraya masuk ke dalam kamarnya. Setan di kampus. Lanjutannya tadi. Bukan, ini lain lagi. Aku pun duduk di kursi dekat jendela yang menghadap lapangan tengah asrama. Yaudah yuk cepetan. Bentar, gue ganti baju dulu sama ke kamar mandi. Aelah, lama banget loh. Setelah dari kamar mandi, Rio duduk di atas kasurnya mengambil posisi berbaring. Lo tahu kan pohon beringin dekat masjid? Yang mana? Kan banyak. Itu yang dekat pertigaan mau ke perpus. Iya, ada temen gue yang dikejar sesuatu di sana. Dikejar apaan? Kepala. Ah, seriusan lo? Iya. Rio pun kemudian bercerita, salah satu temannya memang berniat pergi ke perpustakaan sehabis maghrib. Dari asrama, ia mengambil jalan pintas selalu berbelok sebelum gue sehaus. Ia berjalan menuju pertigaan yang tidak begitu jauh dari gue sehaus. Saat akan berbelok, tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh dan blok. Dari jauh, kelihatan kayak kepala. Begitulah ucap Rio. Mana ada sih pohon beringin berbuah kepala, sahutku. Kalau lu di posisi dia, mana mikir sampai sana? Terus gimana? Awalnya dia cuekin, lanjut belok ke arah perpus. Terus benda yang ia duga kepala itu menggelinding mengikutinya. Kebetulan sekali, memang jalan menuju perpus agak menurun. Ia menoleh ke belakang saat terdengar suara menggerak. Dan kemudian, bah! Terlihat ada kepala tergeletak di aspal jalan. Wajahnya menatap ke arahnya, sambil tersenyum sontak ia pun kabur, namun kepala itu terus mengejarnya. Kepalanya baru hilang pas ada motor lewat. Abis itu dia gak jadi ke perpus, langsung belok ke gedung Fakultas Pertanian dan naik ojek ke asrama. Serem amat sih, kalau gua udah kencing di celana kayaknya, balasku. Ada lagi Dan. Oke, sekarang dikejar apa lagi? Kagak dikejar, cuma ada teman gua yang lihat orang lagi duduk di dalam kelas yang kunci sendirian. Oh begitu, gitu doang? Gua kira apaan? Kalau itu sih, aku juga pernah melihatnya. Selama hantu itu tidak menunjukkan wajahnya, ekspresiku pasti biasa saja. Ada lagi. Sudah kuduga, Rio tidak akan berhenti di 1 atau 2 cerita saja. Oke, kalau gitu apa? Lu pernah ke lantai paling bawahnya Fakultas Pertanian gak? Kayaknya pernah deh gue. Yang ada kantin itu kan? Dulu pernah dapat kelas matematika dekat situ. Iya benar. Nah teman gue pernah malam-malam kesana. Sendirian? Enggak, ramean. Asli kagak ada kerjaan amat, siang-siang aja agak sepi gitu. Pada iseng abis makan di warteg FPIK. Lah terus gimana? Aku berharap ini cerita terakhirnya, soalnya mata ini sudah mulai berat sekali. Ketemu cewek ngelayang.
Lima orang mahasiswa yang salah satunya adalah teman Rio sengaja menyusuri lantai Fakultas Perikanan, sebuah tempat yang saat pagi hari saja sukses membuatku merinding berkali-kali. Tempatnya agak lembab, kekurangan cahaya matahari. Wajar pada malam tiba pada kala itu, ada yang berkeliaran di sana. Pas teman gua dan rombongannya mau nginjekin kaki di lantai bawah FPIK, mereka ngelihat ada cewek duduk di atas atap salah satu ruang kuliah. Lah terus cewek itu ngelayang turun ke bawah sambil ngeliatin temen gua, ucap Rio. Pasti langsung lari semua kan? Bukan lagi, udah kayak lomba naik tangga, dulu-duluan. Padahal ramean, harusnya nanya tuh cewek ngapain malam-malam nangkring di atap. Mending lu tanya aja sendiri Dan. Enggak ah, serem banget. Ada lagi, astaga, belum selesai juga ceritanya, bisa-bisa aku keburu ketiduran. Yo, gue udah ngantuk. Ditahan dulu bentar lagi. Terakhir kan? Iya, ya udah oke kalau begitu. Ini masih di FPIK. Lo pernah dengar gak? Ada cerita tukang bersih-bersih yang meninggal di sana. Kagak pernah dengar gue. Emang meninggal kenapa? Rumornya sih kaget terus jatuh gara-gara ngelihat penunggu sana. Ya itu kan rumor. Dari mana orang tahu kalau dia jatuh gara-gara ditakutin penghuni sana? Bisa aja kan dia kepleset. Ya makanya cuma rumor. Udah, belum. Ada lagi yang pernah lihat kayak orang gede banget di dekat pintu masuk FPIK. Orang gede banget tuh gimana? Ya kayak kendro gitulah. Jadi dia itu gak sengaja lewat FPIK pas maghrib. Nah ngeliat tuh kendro lagi berdiri sambil melotot, matanya merah. Jujur seumur hidup, aku belum pernah bertemu dengan gendruwo, sehingga bentuknya tidak bisa aku bayangkan. Ada yang bilang seperti toko Sullivan di film Monster Inc. Hanya saja bulunya berwarna hitam dan tentu matanya berwarna merah menyala. Ada juga yang bilang hanya seperti manusia raksasa berbulu lebat dengan cakar yang panjang. Serem banget kalau itu. Ini terakhir, lu tahu gak kalau di FPIK itu ada kolam? Di mananya? Ada di bagian belakang gedung. Coba sekali-kali jalan ke sana deh. Males banget gue. Nah, menurut cerita kakak angkatan, di sana lumayan horor juga, apalagi setelah kejadian prank ulang tahun. Hah? Prank ulang tahun? Iya, ada yang pernah diceburin ke kolam itu pas lagi ultah. Lah terus, dia gak muncul lagi. Meninggal dong. Iya katanya sih begitu. Kok katanya? Soalnya mayatnya gak pernah ditemuin. Udah coba dikuras kolamnya pun tetap gak ketemu. Lah kok bisa? Itu yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Konon katanya ada mahasiswa yang pernah lihat si korban duduk sendirian di dekat kolam pas menjelang maghrib. Pas ditanya, dia langsung hilang begitu aja. Kasihan benar sih. Cuman aneh. Cerita si ibu itu gua gak pernah dengar. Katanya emang sengaja ditutupi. Ya berarti wajar si korban masih kentayangan. Sebenarnya masih banyak cerita lain. Cuman gua gak tega lihat mata lu udah merah gitu. Ya ntar lagi aja deh ceritanya. Asli gua udah ngantuk pagi banget ini. Ya udah, gua mau ke kantin dulu. Yaudah sip lah, gua tidur dulu kalau gitu. Aku pun kembali ke kamar, langsung membaringkan tubuh di atas kasur. Setelah asar, suasana asrama sudah mulai ramai. Aku pergi ke lorong 7 untuk mengecek apakah anak gamer sudah pada kembali. Kulihat Didi sudah ada di kamarnya. Sementara, yang lain tidak terlihat batang hidungnya. Kulanjutkan berjalan ke kantin untuk membeli camilan sekaligus menonton televisi. Saat sedang menonton televisi, ada yang menepuk pundakku dari belakang. Spontan aku menoleh, ternyata itu adalah Robi. Ia baru kembali dari Bandung. Malam ini main gak Rob? Tanyaku. Kagak dulu Dadan, gua capek banget ini, sahutnya seraya naik tangga. Ya sepertinya malam ini aku main sendiri lagi di warnet. Begadang, soalnya besok Senin tidak ada mata kuliah pagi.
Seperti biasa, aku pergi ke warnet setelah maghrib, berjalan melewati Blue Corner dan tempat sampah yang diceritakan Rio tadi pagi. Beruntung tidak ada sosok yang terlihat di sana. Mungkin masih terlalu sore untuk mereka. Sesampainya di warnet, langsung mengambil tempat duduk favoritku. Tidak lupa menyiapkan camilan dan minuman untuk begadang. Waktu cepat berlalu, sekitar pukul 1 malam aku kebelet kencing. Buru-buru aku berlari ke toilet di lantai 3. Suasananya begitu gelap. Deretan manekin di toko busana sempat mengagetkanku dan aku bergegas kemudian berlari ke toilet. Saat akan kembali ke lantai bawah, aku melihat ada sekelebat bayangan putih di antara deretan manekin itu. Seketika itu juga bulu kutuku merembang. Aku pun mempercepat langkah melewati toko itu dan turun ke bawah. Hari ini sengaja aku pulang lebih awal sebelum azan subuh berkumandang. Sepertinya aku menyesal mengambil keputusan ini. Dari tadi, jalan terlihat begitu sepi, langit pun tampak masih gelap, bahkan bulan pun tidak terlihat sama sekali malam itu. Aku berjalan sendirian, melewati jalan menanjak di Fakultas MIPA, kali-kali bulu kutuku merembang. Ya, perasaan tidak nyaman pun mulai kurasakan saat melewati gimnasium dan juga menara air. Kutatap jalan lurus di depan asrama putih. Sama sekali tidak ada orang lain atau kendaraan lewat. Aku berjalan sembari menundukkan pandangan. Jelas sekali dari ekor mataku terlihat ada bayangan putih seperti melompat-lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Sontak aku berlari agak kencang, namun bayangan putih itu terus mengejarku. Aku berbelok ke arah Blue Corner, melewati rumpun pohon bambu yang tiba-tiba merunduk dengan sendirinya. Pohon bambu itu bergoyang-goyang. Aku langsung tancap gas, berlari menuju asrama. Saat melihat pintu gerbang, rasanya hati ini langsung menjadi tenang. Kemudian berjalan santai masuk ke dalam asrama. Satu bulan lagi dan satu bulan lagi, batinku. Hanya tinggal satu bulan lagi, aku akan keluar asrama. Tidak perlu lagi melewati jalan gelap menakutkan di hutan. Tidak perlu lagi senam jantung saat melewati belokan dan juga rumpun pohon bambu di dekat Blue Corner. Namun saat waktunya tiba, ternyata semuanya terasa begitu berat. Hal yang paling berat adalah berpisah dengan teman-teman, baik itu teman satu kamar atau satu asrama. Aku menuruni tangga sambil membawa koper. Saat kaki ini melangkah keluar dari pintu depan asrama C, tidak terasa ada genangan air mata di sudut mataku. Buru-buru kuseka dengan punggung tanganku, aku berdiri sebentar menatap gedung asrama. Pasti akan merindukan suasana riuh di pagi hari, merindukan obrolan hingga tengah malam, bermain bersama dan makan bersama. Semua kenangan ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. "Ayo Dan," tegur Gary yang sudah menungguku di atas motornya. Aku memutuskan untuk mengontrak bersama Gary, teman sekelasku, di sebuah daerah yang agak jauh dari kampus. Daerah yang kukira aman, tapi nyatanya sangat menakutkan. "Dan," panggil Didi yang kini telah menjadi teman satu jurusan. "Woi, kenapa?" sahutku seraya menghentikan langkahku. "Gua lupa, lu tuh ngekos di mana?" "Gua ngontrak di..." "Di mana?" "Cibadak." "Bah, jauh amat. Kenapa gak ambil kosan yang deket-deket aja? Atau ke kosan gua gitu, bareng anak-anak lorong 7. "Ya kan penuh." "Iya juga ya. Kalau kosan Didi tidak penuh, pasti aku memilih untuk berada di sana. Soalnya pasti seru satu kosan dengan anak gamer lorong 7. Namun di sisi lain, aku pun sudah janji dengan Gary untuk mengontrak bersama. Memang jarak kontrakanku cukup jauh dari kampus, karena perlu naik angkot satu kali. Terkadang itu agak merepotkan saat ada barang yang tertinggal. Mana aku tidak diberi kunci kontrakan, letak kontrakannya tidak terlalu jauh dari jalan raya.
Aku hanya perlu melalui gang besar di samping toko bangunan, lalu berjalan beberapa menit dan kontrakan pun sudah terlihat di sana. Sebuah rumah yang sebenarnya cukup besar, namun bangunannya harus dibagi dua. Setengah untuk kontrakan 4 kamar, setengah lagi adalah rumah ibu kosan. Di samping kosan ada halaman yang cukup luas, mungkin seluas lapangan futsal. Sementara di depan kosan merupakan kebun kosong yang dipenuhi pohon-pohon besar. Meski sudah memasuki semester 3, kebiasaanku bermain game hingga larut malam masih belum juga hilang. Aku masih sering begadang di warnet Jalan Darah. Malam ini, aku kembali pulang menjelang tengah malam. Jalanan sudah mulai sepi, jarang sekali terlihat angkot yang lewat di situ. Sekalipun ada, pasti sudah penuh. Aku menolak saat supir angkot menawariku untuk naik. Berdiri di pintu, setelah menunggu hampir 15 menit, akhirnya ada angkot agak kosong. Aku pun naik lalu turun di seberang gang besar. Dari posisiku berdiri, terlihat ada seorang wanita berdiri di depan gang. Awalnya aku tidak menghiraukannya pada kala itu, ya karena fokus menyeberang jalan, namun tiba-tiba wanita itu sudah berdiri di hadapan. Spontan aku menghentikan langkahku. Kaget, kulihat wajahnya yang masih muda dan cantik. Ia mengenakan gaun pendek berwarna merah. Ia melempar senyum saat mata kami tidak sengaja beradu. Ku balas dengan anggukan kecil lalu berjalan masuk ke dalam gang. Aku cukup heran, wanita berpakaian agak seksi berdiri sendirian di pinggir jalan saat tengah malam. Apa ia tidak takut kalau ada orang jahat menghampirinya? Apalagi daerah ini terkenal cukup rawan tindakan kejahatan. Keesokan malamnya aku kembali bertemu dengannya masih mengenakan pakaian yang sama. Namun, kali ini ia sedang berjalan keluar dari gang besar. Sekali lagi dia hanya melemparkan senyuman tanpa berucap satu patah kata pun. Ku balas dengan mengangguk-anggukkan kepala sedikit. Malam berikutnya aku berpapasan dengannya tepat di depan pintu pagar kontrakan. Kondisi pencahayaan yang minim membuat wajahnya tidak begitu nampak. Yang jelas, kali ini ia tidak menyapaku, berjalan cepat sambil menundukkan kepalanya. Wangi melati yang sangat pekat tercium saat ia lewat pada kala itu. Seketika itu juga bulu kutuku meremang. Bergegas aku membuka pagar dan juga masuk ke dalam rumah. Entah kenapa malam hari, ruangan kamarku terasa lebih panas dari sebelumnya. Pengap dan juga sudah jam 1 malam, masih belum bisa tidur juga. Setiap kali mencoba memejamkan mata, wajah wanita itu selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Malam itu, aku pikir terakhir kali aku bertemu dengannya, karena sudah sebulan terakhir ini, ia tidak pernah terlihat lagi. Sampai di suatu malam, saat aku akan pergi ke warnet sekitar pukul 10 malam, ia terlihat sedang berdiri di depan gang, masih menggunakan pakaian yang sama. Ia menoleh kepadaku, lalu kemudian mengembangkan senyumnya. Kubalas senyumannya itu sembari menjaga jarak dengannya. Saat mataku sedang menatap jalan, menunggu angkot dari ekor mata terlihat ia berjalan mendekat. "Mau kemana malam begini?" tanyanya. Seharusnya aku yang bertanya kepadanya. Sudah malam begini, untuk apa ia berada di pinggir jalan, mengenakan baju seperti itu? Ke kampus, Mbak? Oh, gitu ya, balasnya. Kemudian terdengar suara klakson angkot yang berjalan mendekat. Kuulurkan tangan ke jalan, tanda ingin naik angkot. Angkot berhenti tepat di depanku, bergegas aku naik dan duduk di samping pintu. Namun, wanita itu tidak ikut naik. Bahkan supir angkot pun tidak menawarinya naik angkot. Angkot pun kemudian melaju, sementara wanita itu masih berdiri di pinggir jalan. Tidak beranjak sedikit pun, ia menghilang dari pandangan saat angkot yang kutumpangi berbelok. Kurang dari 5 menit, aku sudah tiba di kampus. Berjalan di Jalan Darah, sembari mencari camilan. Camilan sudah kudapat, kemudian bergegas menuju warnet.
Malam ini warnet tidak seramai biasanya. Aku duduk di tempat biasa yang menghadap jendela. Saat sedang asik menatap layar monitor, pandanganku sedikit teralihkan ke arah jendela. Aku merasa ada seseorang yang sedang berdiri di sana, padahal warnet ini berada di lantai 2. Tidak mau berpikir macam-macam, mataku kembali fokus ke layar monitor hingga pagi menjelang. Dan setiap hari Minggu, akan ada pasar kaget di Jalan Dara. Banyak penjual pakaian dan perabotan rumah tangga sedang bersiap-siap menggelar dagangannya, sementara aku berjalan ke warteg untuk mencari sarapan. Setelah sarapan, aku pun pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, langsung merebahkan diri di atas kasur. Tidak berselang lama kemudian, lama tertidur aku, kemudian aku bermimpi sedang berdiri di pinggir jalan. Dan entah apa yang aku tunggu, soalnya jalan terlihat sangat sepi serta langit yang begitu gelap. Setelah menunggu cukup lama, dari kejauhan terlihat ada cahaya lampu, ternyata itu berasal dari lampu depan bus. Bus itu melaju sangat kencang dalam hitungan detik, sudah sangat dekat denganku. Entah bagaimana tiba-tiba terlihat ada seseorang menyeberang jalan. Dalam sekejap tubuh orang itu tertabrak bus, kemudian terpental dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak jauh dari tempatku berdiri, tubuhnya sudah berlumuran darah. Pakaian putih yang ia kenakan pun berubah warna menjadi merah darah. Kutata bagian wajahnya yang terhalang oleh rambut panjang. Tidak lama ia bergerak, kepalanya menengok ke arahku. Dan kini, wajahnya tampak begitu sangat jelas, sama persis dengan wanita yang bergaun merah itu. Aku pun terbangun di saat itulah, baru tersadar kalau wanita itu bukanlah manusia. Pantas saja selalu muncul di saat malam dan menggunakan pakaian yang sama. Semenjak mimpi itu, aku tidak berani lagi pulang tengah malam. Jika sudah terlanjur malam, aku memilih untuk begadang saja di warnet sampai pagi. Malam ini suasana kontrakan begitu sepi. Gary, teman sekamarku, sedang pulang ke rumahnya. Hanya terlihat Tommy yang sedang duduk di depan televisi. "Tumben kakak ke warnet, Dan." "Lagi males nih, Tom." Aku kembali ke kamar, berbaring di kasur sambil bermain game di ponsel. Entah kenapa perasaanku tidak tenang. Berkali-kali melirik ke arah jendela, ya karena merasa ada yang sedang memperhatikanku, ku putuskan untuk tidur lebih awal namun terbangun saat tengah malam, karena wanita bergaun merah itu muncul lagi di dalam mimpi. Kali ini ia berdiri di balik jendela dengan wajah hancur dan berdarah-darah. Teror wanita bergaun merah itu pun terus berlanjut. Selama beberapa bulan meski ia tidak lagi menampakkan wujudnya seperti dulu. Namun aku selalu merasa ia ada di sekitarku, ditambah mimpi menyeramkan yang terus-terus berulang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke kosan Didi secara lingkungan jauh lebih baik dari kontrakan itu. Letaknya juga berada di sekitar pemukiman padat. Sayangnya pengalaman hororku pun berlanjut, bukan dari si wanita berbaju merah itu, melainkan dari penghuni kosan yang tidak kasat mata. "Bukannya lu udah bayar kontrakan itu setahun ya?" tanya Robi yang kini satu kamar dengan Didi. "Iya, cuma kagak betah di sana, jauh." Aku tidak mau mengungkap alasan yang sebenarnya. Percuma juga kan, belum tentu mereka percaya. "Tapi di sini belum ada kamar kosong, Dan. Gak apa-apa, sementara gua tidur di ruang TV atas aja gak apa-apa. Kebetulan ruang televisi di lantai 2 cukup luas. Jadi untuk sementara waktu, aku bisa tidur di sana sembari menunggu kamar yang kosong bulan depan." Selama sebulan tidur di ruang televisi, sempat beberapa kali mengalami kejadian horor. Sumbernya berasal dari tangga kayu menuju tempat jemuran lantai 3. Soalnya saat menonton televisi, secara otomatis pandangan kita mengarahkan juga ke tangga kayu itu. Beberapa kali aku melihat ada bayangan putih menaiki tangga dengan cepat. Terkadang saat tengah malam terdengar suara orang naik tangga. Ketika dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa.
Sampai suatu malam aku pun bermimpi tentang sosok yang hobi mondar-mandir di tangga itu. Sosok seorang perempuan berbaju putih yang biasa disebut kuntilanak. Ia memang tinggal di tempat jemuran lantai 3. Tidak hanya sosok kuntilanak penghuni lantai 3 saja yang masuk ke dalam mimpi. Ada satu sosok menyeramkan lain yang sempat berkenalan. Sosok yang menghuni gudang di samping kamar mandi lantai 1. Sosok tinggi besar berbulu lebat. Orang-orang menyebutnya yaitu gendruwo. Namun kehadiran mereka tidak terlalu begitu mengganggu. Bahkan tidak pernah menampakkan diri, hanya suara-suaranya saja yang terdengar. "Dan, temenin gua lah begadang di kampus ya," ajak Robby. Seminggu terakhir ini ia sering begadang di kampus soalnya wifi kampus di malam hari sangat cepat. Makanya banyak mahasiswa yang begadang duduk di koridor kampus. Biasanya Robby begadang di koridor Fakultas MIPA. Itu loh yang ada di tanjakan angker. Koridor jurusan matematika yang paling banyak diminati para pencari wifi. Aku pernah menemaninya begadang di sana, namun agak trauma setelah kejadian di toilet kampus. Waktu itu baru pukul 1 pagi, tiba-tiba muncul hasrat ingin buang air kecil. Sialnya setiap malam semua toilet di lantai 2 dan 3 Fakultas MIPA dikunci. Hanya ada satu toilet saja yang pintunya selalu dibuka, yaitu toilet di lantai 1 dekat pos satpam sekaligus tanjakan. Toilet yang agak gelap karena lampunya hanya menyala sebagian. Bergegas aku masuk ke dalam, memilih bilik yang paling dekat dengan pintu. Saat sedang buang air kecil, terdengar suara decitan pintu dari bilik sebelah. Tidak berselang lama kemudian ada suara percikan air. Aku tidak menaruh curiga, mungkin saja ada orang lain yang sedang buang air kecil. Setelah buang air kecil, aku melirik ke toilet samping. Pintu kemudian terbuka lebar, tidak ada orang di sana. Seketika itu juga aku merinding dan bergegas keluar toilet. Sebelum kaki melangkah keluar, ada suara orang berdehem kencang. Sontak aku berlari, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi buang air kecil di toilet itu. Lebih memilih berjalan agak jauh ke jalan darah, lalu buang air kecil di toilet masjid atau warnet. Malam ini, ada salah satu teman kelasku mengajak untuk begadang di Fakultas Kedokteran Hewan. Sebuah fakultas yang letaknya paling jauh dari kosan, tempat yang tidak kalah horor dibandingkan dengan Fakultas MIPA. Kami pergi berempat, aku, Dendi, Yanuar, dan Bian. Mengendarai motor melalui jalan di belakang rektorat, sebuah jalan yang sangat benar-benar asing dan juga saat siang hari saja bisa membuat bulu kutukku meremang. Soalnya harus melalui tempat parkir bus kampus yang katanya banyak penunggunya juga, lalu melewati jalan menurun sekaligus menikung. Di bagian kiri dan kanannya hanya terlihat deretan pepohonan dan semak belukar. Beberapa kali aku mendengar cerita mahasiswa yang dicegat oleh sosok mengerikan di belokan ini. Ada juga yang sekedar melihat ada wanita atau pria yang sedang berdiri di jalan, menatap ke arah kendaraan yang lewat. Saat tiba di belokan, Dendi langsung tancap gas sementara aku yang duduk di belakang hanya menundukkan kepala, tidak mau melirik ke kiri ataupun ke kanan. Setelah melewati belokan, gedung Fakultas Kedokteran Hewan langsung terlihat. Dendi kemudian memarkirkan motor di dekat rumah sakit hewan. Kami pun berjalan ke tangga utama. Setibanya di lantai 2, kemudian langsung mencari posisi yang wifi-nya paling kuat. Lewat tengah malam, udara mulai terasa dingin, suasana pun berubah menjadi mencekam. Beberapa kali aku celingak-celinguk tidak jelas, karena merasa ada yang memperhatikan. Kemudian terdengar suara perempuan tertawa melengking, khas bangsa kuntilanak. Sosok kami saling bertatapan, kemudian berpindah tempat, yaitu duduk berdekatan. "Balik yuk," ucap Yanuar. "Yuk." Aku dan yang lain pun setuju. Ya, selagi masih jam 1 malam,
Lebih baik pulang ke kosan dan tidur daripada nanti kuntilanak itu menampakkan diri. Bergegas kami merapikan barang bawaan. Udah. Dah. Kami pun kompak berlari menuju tangga. Berlomba turun duluan. Sesampainya di lantai bawah, Yanuar langsung menyalakan motornya. Sementara Dendi kemudian masih sibuk mencari sesuatu. Ayo Den, buruan, ucapku dengan panik sambil duduk di atas motor. Bentar, Dendi masih mencari sesuatu tuh. Nyari apaan sih? Kunci Den. Aduh, gak tahu gue di mana ini. Jangan bilang itu kunci ketinggalan di atas. Kagak lah. Dendi terus mencari sementara Yanuar dan juga Bian sudah siap tancap gas. Beruntung kuncinya ada di dalam tas pada kala itu. Padahal aku sudah berpikir macam-macam kalau kuncinya disembunyikan oleh kuntilanak itu. Setelah motor menyala, kami pun langsung pergi meninggalkan kampus. Kali ini tidak melewati jalan di belakang Fakultas Kedokteran Hewan, melainkan melewati jalan perpustakaan. Kami sudah seperti orang balapan di jalan yang sepi. Terpaan angin kencang dan dingin ke wajah yang membuat wajahku seperti kebas. Setelah keluar area kampus, kami tidak langsung pulang. Memilih nongkrong sebentar di warkop langganan, sekedar menghangatkan tubuh dengan semangkuk mie rebus dan juga bubur kacang hijau. Ini pertama kalinya gue dengar suara kuntilanak ketawa loh. Sama gue juga, sahut Yanuar. Sekitar pukul 2 malam, Bian dan juga Yanuar dan Dendi juga pulang ke kosan, sementara aku pergi ke warnet dekat warkop bermain game sampai subuh. Setelah subuh, aku pun kemudian berjalan ke kosan dengan mata agak mengantuk. Baru balik lu Dan, sama Didi saat ku kembali. Iya nih, sahutku seraya berjalan ke lantai 2. Didi mengikutiku sampai ke kamar. Tadi malam gua takut banget Dan, ucapnya saat aku merebahkan diri di kasur. Kenapa lagi? Tengah malam di gang samping berisik banget. Berisik gimana? Ya kayak ada orang jalan bolak-balik gitu. Saking takutnya gua naik ke atas. Ternyata lu kakak ada di kamar. Semenjak Didi tidur di kamar sendirian, ia agak lebih parno. Seringkali saat tengah malam tiba-tiba masuk ke kamarku dan tidur di sampingku. Paginya pasti cerita kalau ada yang ganggu di gang. Kamar Didi memang bersebelahan dengan gang samping rumah. Bahkan ada jendela yang mengarah langsung ke sana. Yang membuat gang itu horor saat malam hari adalah kuburan yang berada di ujung. Kalau dari jendela kamar mandi lantai 2, kuburan itu jelas sekali terlihat. Cuma suara doang, Di, sautku dengan mata terpejam. Ya tapi serem Dan. Ya duk-duk-duk gitu langkahnya. Suara langkah kaki gak serem sama suara kuntilanak, Di. Suara itu aja udah mau bikin jantung copot. Apalagi suara kuntilanak, Dan. Udah ntar ngobrolnya. Gua udah ngantuk berat ini. Ya udah kalau gitu. Didi keluar dari kamar dan aku pun kemudian tidur. Setelah mengalami 2 kejadian horor di kampus, aku masih belum kapok begadang di kampus. Kali ini aku mencari tempat yang agak ramai di fakultasku sendiri, yaitu pertanian. Tepatnya di dekat ruangan himpunan mahasiswa agronomi, Himagron. Di sana ada bangku dan juga meja, lengkap dengan stop kontak. Sebelum pergi ke sana, aku terlebih dahulu belanja camilan dan air. Untuk menemani begadang, kulirik jam di ponsel pukul 10 malam. Biasanya jam segini masih agak ramai. Dengan langkah cepat, aku berjalan menuju gedung Fakultas Pertanian. Dari jalan depan fakultas, terlihat ada 2 orang masih duduk di tempat andalanku. Semoga saja mereka tidak begadang. Aku berjalan menyisiri koridor Fakultas Pertanian, mencari tempat yang nyaman. Nihil semua tempat yang ada stop kontaknya sudah ditempati oleh orang. Terpaksa naik ke lantai 2 menuju laboratorium gulma. Sebenarnya ini tempat yang agak horor, soalnya posisi bangku dan meja menghadap laboratorium dan kemudian membelakangi ruangan kelas. Belum lagi lampunya selalu dimatikan.
Aku berbelok ke koridor arah laboratorium. Benar saja, lampunya sudah dimatikan dan tidak ada orang sama sekali. Dengan langkah ragu, berjalan mendekati kursi sebelum duduk, sempat celingak-celinguk sebentar. Udahlah, sebentar doang ini, batinku, seraya mengeluarkan laptop dari dalam tas. Tidak terasa sudah 1 jam aku duduk di sini menatap layar laptop, tidak berani sedikit pun melihat ke arah laboratorium. Terdengar suara langkah kaki, spontan aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, bulu kutuku pun meremang. Buru-buru aku memasukkan laptop ke dalam tas. Lalu kemudian aku pergi meninggalkan tempat ini sebelum ada hal yang lebih menyeramkan terjadi, yaitu penampakan. Aku berjalan ke arah ruang Himagron. Ternyata sudah tidak ada orang di sana. Sepi, bahkan sepanjang koridor di dekat sana pun tidak terlihat ada orang. Padahal ini sudah jam 11 malam. Biasanya para pemburu wifi kampus sudah bermunculan. Aku pun duduk di kursi lalu menaruh laptop di atas meja. Tidak berselang lama kemudian terlihat ada 2 orang berjalan di koridor. Mereka duduk di lantai koridor agak jauh dariku. Setidaknya itu sudah membuatku lebih tenang. Ada yang menemani. Kubuka laptop dan juga mulai berselancar di dunia maya. Fokus utamaku adalah mengunduh film yang sudah aku catat sebelumnya. Sambil menunggu semua unduhan selesai tentunya, aku memakan camilan dan ada suara langkah kaki seseorang yang turun dari tangga di dekatku. Spontan aku menoleh ke sana. Namun beberapa menit kemudian berlalu, tidak ada seorang pun yang turun. Aku kembali menatap layar laptop, lalu memutar video YouTube. Ku ambil headset di dalam tas lalu memakainya. Malam semakin larut, jam di layar laptop menunjukkan pukul 2 malam. Aku menggerakkan otot leher yang mulai kaku. Sekilas melihat ada seseorang berjalan cepat naik ke atas tangga. Kulepas headset bermaksud untuk mendengarkan langkah kakinya. Tidak terdengar sama sekali, mencoba berpikir positif, mungkin ia sudah naik ke lantai 2. Aku melanjutkan berselancar di dunia maya hingga azan subuh berkumandang. 2 orang yang duduk di koridor mulai merapikan laptopnya. Begitu juga aku sebelum pulang kosan. Aku menengok sebentar ke arah tangga, melihat pintu besi di lantai 2 yang tertutup rapat. Dan saat itulah aku menyadari kalau orang yang tadi malam terlihat naik ke lantai atas, ya, bukan manusia. Masih belum kapok juga dengan suasana horor di kampus saat malam hari. Kali ini sehabis maghrib aku pergi ke perpustakaan kampus. Berjalan masuk ke gedung Fakultas Pertanian, melewati koridor panjang, lalu menuruni tangga menuju kantin. Terlihat deretan lapak jualan yang kosong dan gelap. Aku mempercepat langkah menuju ujung gedung. Dari sana hanya tinggal menyeberang jalan dan sudah tiba di perpustakaan. Bergegas aku masuk ke dalam, lalu naik ke lantai 2 sambil membawa laptop. Rencananya hari ini aku hanya ingin mencari buku untuk bahan skripsi. Setelah berputar-putar mencari buku atau skripsi yang berhubungan dengan penelitianku, akhirnya aku menemukan beberapa. Ku bawa buku dan skripsi itu ke sudut perpustakaan tempatku menaruh laptop. Aku mulai membaca cepat dan juga memfoto bagian-bagian yang penting. Kemudian, foto-foto itu langsung ditransfer ke laptop, soalnya aku tidak mau berlama-lama berada di perpustakaan. Meski terlihat nyaman, tapi tetap bikin merinding juga. Sekitar pukul 8 malam, aku pun keluar dari perpustakaan. Melihat isi dompet yang hanya tersisa 1 lembar, 20.000. Kebetulan sekali, di dekat sini ada mesin ATM, tepatnya di gedung Fakultas Ekonomi, samping rektorat. Namun, untuk pergi ke sana harus melalui jembatan di samping danau kampus. Aku menoleh ke arah jembatan, masih ada beberapa orang yang lalu-lalang, bergegas aku berjalan ke sana. Saat pagi, danau kampus itu terlihat sangat indah, berbeda dengan ketika malam. Banyak cerita horor,
yang pernah ku dengar. Salah satunya adalah tentang sosok wanita yang berdiri di tengah danau, serta juga kakek pemancing misterius yang selalu muncul dengan mengenakan baju yang sama dan di tempat yang sama. Aku mempercepat langkahku tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah danau. Sesampainya di ujung jembatan, langsung berbelok ke arah deretan kelas Fakultas Ekonomi, dan kemudian terdengar suara dari dalam kelas. Ya, aku kemudian tidak ingin melihatnya, lanjut berjalan sampai ke mesin ATM. Setelah mengambil uang, aku kembali melewati jembatan tadi. Aku berjalan cepat melewati deretan kelas yang kosong. Dari kejauhan terlihat tidak ada orang yang melewati jembatan. Ku percepat langkahku, setengah berlari melewati jembatan, dan kemudian ada suara seperti batu yang dilempar ke danau. Tepat saat ku berada di tengah jembatan, aku pura-pura tidak mendengar, lanjut melangkah sambil menundukkan kepalaku. Kemudian suara itu kembali terdengar sebelum aku tiba di ujung. Sesampainya di ujung, aku berlari sampai ke gedung Fakultas Pertanian, langsung disambut dengan kantin yang begitu sangat gelap. Aku berbelok ke kanan melewati deretan ruang organisasi yang terlihat masih ada orang, berjalan terus sampai tiba di tangga Departemen Hama dan juga Penyakit Tanaman, tempat begadang malam hari ini. Tempatnya tidak seramai di Departemenku Agronomi dan Hortikultura. Itulah kenapa wifi di sini lebih cepat. Aku duduk menghadap taman dan juga di tengahnya ada sebuah pohon besar. Biasanya pohon itu menjadi tempat berkumpul mahasiswa saat di siang hari. Saat sedang asik mengunduh film, tiba-tiba ada seorang mahasiswi datang menghampiriku. Aku menengadah, memastikan kalau ia bukanlah hantu. "Eh, mending lu pulang deh," ucapnya tanpa basa-basi. "Kenapa emangnya?" tanyaku dengan bingung tentunya. "Emang lu gak ngerasa diikutin sesuatu gitu?" "Diikutin apaan?" "Cewek bajunya merah. Dia lagi duduk di bangku di bawah pohon itu." Mahasiswi itu menoleh ke arah pohon besar di tengah taman. "Dari tadi ngeliatin lu, tapi gak berani ngedekat." Seketika itu juga aku merinding. "Beneran lu?" Rasanya tidak percaya dengan ucapannya. "Iya, mending lu pulang deh, daripada ntar kenapa-napa." Mahasiswi itu pun pergi, aku melirik ke arah pohon besar, bulu kutuk pun kembali meremang. Bergegas ku masukkan laptop ke dalam tas, lalu pergi pulang tidak jadi begadang. Kampus sudah mulai sepi karena akan memasuki liburan panjang akhir semester, sementara angkatanku sedang sibuk pelatihan untuk KKN. Oh iya, semenjak pertemuanku dengan mahasiswi itu, aku tidak berani lagi begadang di kampus. Sekarang lebih memilih untuk datang ke kampus pagi-pagi sehabis subuh. Itu pun dilakukan di akhir pekan. "Dan semalam gue ketindian lagi, Dan," ucap Galang yang menemaniku mencari wifi tercepat pagi hari ini. "Hobi banget sih, Lang," sahutku, berjalan melewati pintu kecil ke area kampus. "Belakangan ini di kosan sedang ada fenomena ketindihan. Bukan cuma Galang aja yang ngalamin. Bahkan Jupri dan Didi pun ikut mengalami. Bahkan lucunya Jupri pernah ketindihan di sampingku." Saat ia tidur di ruang televisi padahal waktu itu masih siang hari, cerita mereka pun berbeda-beda. Saat tubuhnya tidak bisa bergerak, ada yang mendengar suara-suara aneh. Ada yang melihat sosok yang menduduki tubuhnya dan lain-lain. Galanglah yang sering mengalami ketindihan. "Jadi semalam kan gue tidur nih, terus tiba-tiba badan gue gak bisa digerakin. Gue mulai dengar ada suara orang ngomong cepet banget di telinga. Terus ngelihat ada tangan nembus tembok di samping tempat tidur. Gak lama muncul kepala orang. Persis banget kayak adegan setan. Ya, di The Ring itu sih, yang keluar dari dalam TV." "Gue heran, kok pada sering banget ketindihan," balasku. "Ya mana gue tahu, kan yang lain juga begitu. Padahal gue yang ngopi balik malam, tapi kagak pernah ketindihan. Ya mungkin setannya udah temenan kali sama lu." "Ya bener juga.
Kami kemudian berjalan melewati tangga utama Fakultas Pertanian. Sesampainya di atas, berbelok ke kanan menuju gedung Departemen Geofisika dan Meteorologi, gedung jurusan yang diambil oleh Galang. Di departemen, gua juga agak horor dan kalau malam sering kedengaran suara langkah kaki, tapi gak ada orang, ucap Galang. Udah biasa kalau itu sih, balasku. Di kolam itu juga katanya sering kelihatan ada cewek duduk. Galang menuju kolam di depan gedung departemennya. Letak kolam itu juga berhadapan dengan ruang kelasku, ruang kelas yang sama di mana aku pernah melihat ada perempuan duduk sendirian. Saat aku pulang ke asrama tengah malam, kami lanjut berjalan menuju laboratorium tempat Galang penelitian. Biasanya saat hari libur seperti ini, laboratorium tidak ada yang menggunakan. Jadi, pada kali itu kami bisa puas menggunakan jaringan internetnya yang super-super cepat. Malam harinya, saat sedang sendirian di kosan, aku dikagetkan dengan kedatangan Jupri yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dan, gue mau cerita, Dan, ucapnya dengan nafas tersengal-sengal. Kenapa lu? Asli horor banget ini. Apa yang horor? Gue diikutin kepala terbang. Hah, serius lu? Jangan bercanda lu. Seriusan, tapi yang lihat bukan gua. Terus siapa? Temen gua si Herlin. Oh, yang sering datang ke sini. Iya. Jupri pun kemudian bercerita kalau beberapa hari terakhir ini Herlin mengalami demam tinggi. Di saat demam itu, entah bagaimana mata batinnya terbuka. Ia pernah bilang melihat sosok menyeramkan di kamar mandi lantai 2 kosanku, serta gendruwo di gudang lantai 1. Kejadian kali ini terbilang sangat menakutkan. Aku pun tidak bisa membayangkan apabila ada di posisinya. Sehabis maghrib, Jupri dan Herlin pergi ke kampus, melewati jalan pintas di samping gimnasium. Sebuah jalan lurus panjang melewati belakang gimnasium yang merupakan area seperti hutan. Awalnya, si Herlin bilang gak ada apa-apa dan gak apa-apa lewat sana. Pas nyampe dekat gimnasium, dia malah minta jalan buru-buru sambil nunduk, ucap Jupri. Dia lihat sesuatu. Bukan sesuatu lagi dan tapi banyak. Herlin melihat ada ratusan makhluk halus di depan gimnasium. Ada pocong, kuntilanak gendruwo, siluman, pokoknya semua lagi pada ngumpul di sana. Mungkin mereka lagi kopdar. Makhluk halus itu berdiri menghadap gimnasium. Namun saat Herlin dan Jupri lewat, semuanya kompak menatap Herlin. Dia baru cerita pas sampai kelas, ucap Jupri. Parahnya, saat pulang ke kosan, Jupri mendadak benar-benar mengajak Herlin untuk melewati jalan pintas itu lagi. Gua nanya dulu kan? Gak apa-apa lewat sini lagi. Terus dia jawab apaan? Dia bilang gak apa-apa. Setan yang tadi berdiri di depan gimnasium udah pada gak ada. Mereka berdua kemudian lanjut berjalan sampai tiba di area hutan belakang gimnasium. Pas baru sampai tengah, tiba-tiba si Herlin lari ngibrit. Lihat apaan lagi dia? Lah itu, kepala terbang. Herlin melihat ada kepala terbang tepat di samping kepala Jupri. Kepala cewek gitu, rambutnya panjang, mukanya pucat, terus ada taringnya. Pas si Herlin nengok ke gua, si kepala itu juga nengok ke dia sambil senyum. Makanya dia lari ngibrit. Ini serem amat ya. Makanya gua aja masih merinding nih. Cerita lain selagi kamu menunggu. Kagak, kata si Herlin, dia cuma ngikut sampai ujung jalan aja, abis itu hilang. Ya wajar sih, sekarang kan malam Jumat. Oh iya bener juga, gue baru ingat. Ternyata kisah horor di jalan pintas samping gimnasium tidak sampai di sana saja. Ada temanku yang kebetulan kos di samping jalan itu. Katanya jendela kamarnya beberapa kali pernah diketuk saat tengah malam. Ketika dilihat tidak ada orang, suara langkah kaki bolak-balik sudah menjadi hal biasa baginya. Namun yang paling menakutkannya lagi adalah melihat ada perempuan berbaju putih sedang berdiri di tengah jalan pintas itu sambil menatap ke arah jendela kamarnya. Sejujurnya, selama KKN aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian horor yang ekstrim. Paling hanya mengalami mimpi berulang melihat ada sosok yang tidak jelas bentuknya berdiri di balik jendela kamar.
Ternyata aku salah. Ada satu sosok yang diam-diam mengikutiku sampai ke kosan. Agustus 2009, hari ini seharusnya aku ada di sebuah desa untuk melaksanakan program KKN. Namun kelompokku memutuskan untuk rehat beberapa hari sehingga aku bisa kembali ke kosan sebentar. Jalanan kampus yang biasa selalu padat kini terlihat lengang. Banyak mahasiswa sudah pulang kampung karena liburan akhir semester yang lumayan panjang. Ditambah sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, teman-teman kosanku pun begitu. Sebagian ya sudah pulang ke rumahnya. Sebagian lagi ada yang sedang KKN atau magang di luar kota. Ini kali pertamanya aku tidur di kosan sendirian. Malam hari aku hanya duduk di depan kamar sambil menonton TV. Di sana aku bisa melihat tangga yang menuju tempat jemuran. Entah apa mata ini selalu tertuju pada anak tangga kayu itu. Aku merasa ada orang yang sedang mondar-mandir di sana. Sesekali terdengar suara deritan kayu seperti ada yang menginjak anak tangga itu. Perasaan ini sudah mulai tidak enak, diikuti rasa takut yang semakin besar. Kalau sudah begitu, ya bisa bahaya. Kapanpun sosok itu bisa tiba-tiba muncul di hadapanku. Buru-buru, ku matikan televisi, lalu masuk ke kamar. Tidak lupa menutup jendela ke arah ruang televisi, di mana di dalam kamar aku hanya berbaring sambil bermain game di ponsel. Ternyata itu tidak bisa mengurangi rasa takut yang sudah terlanjur besar, hingga akhirnya terdengar suara ketukan yang agak kencang dari kamar sebelah, yaitu kamar Jupri. Ketukannya lambat dan berirama, aku tidak mengiraukannya, namun suara itu terus-terusan terdengar. Semakin kencang, aku berjalan perlahan ke arah pintu kamar dan langkahku terhenti, ragu-ragu ketika harus membuka pintu kamar. Rasanya campur aduk antara takut dan penasaran. Kubuka pintunya perlahan, baru terbuka sedikit suara itu menghilang. Karena sudah terlanjur membuka pintu ditambah rasa penasaran, aku pun mengintip keluar. Dengan badan tetap bersembunyi di balik pintu, aku menoleh ke arah kamar Jupri. Di depan pintunya sudah berdiri sosok pocong, menunduk dengan kepala disenderkan ke pintu. Seketika itu juga badan ini terasa kaku, tidak terasa, tidak bisa bergerak tentunya. Kepalanya mulai bergerak, kini tegak menghadap pintu. Perlahan dia menoleh ke arahku, wajahnya sungguh menakutkan, pucat dengan noda merah darah di keningnya. Aku masih tidak bisa menggerakkan tubuhku, sementara mata ini seperti dipaksa menatap sosok mengerikan itu, sosok yang paling tidak mau kujumpai selama ini. Kemudian pocong itu membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Sementara wajahnya masih menghadap ke arahku, aku mulai berdoa dalam hati agar bisa terlepas dari ceratannya. Berhasil, dan langsung kututup pintu dan lalu kemudian aku menguncinya. Lalu kemudian aku meringkuk di atas tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Suaranya kembali terdengar, kali ini beda, seperti ada hentakan kaki yang melangkah mendekati kamarku. Suara itu menghilang tepat di depan kamarku. Kini suara ketukan itu terdengar dari pintu kamarku. Aku terus membaca doa dan berkata dalam hati untuk memintanya pergi. Tidak lama kemudian suaranya benar-benar menghilang. Aku mengintip sedikit dari balik selimut. Takutnya ia ada di dalam kamar atau duduk di kursi samping tempat tidurku. Aman tidak ada yang ada di situ dan dia tidak masuk ke dalam kamarku. Ketika mataku melirik ke jendela arah ruang televisi, ada bayangan hitam berbentuk pocong sedang berdiri di balik jendela. Aku kembali bersembunyi di balik selimutku, bersembunyi hingga terlelap. Di dalam mimpiku, aku diberi gambaran tentang asal-usul pocong itu. Pocong itu ternyata sudah mengikutiku selama beberapa hari dari pohon pisang di dekat rumah tempatku KKN. Pada kala itu, ketika di desa itu, ia sering berdiri di balik jendela kamar, hanya saja aku tidak menyadarinya. Sampai akhirnya ia mengikuti sampai kosan. Di saat aku takut tidur sendirian di kosan, ia baru mengambil kesempatan untuk berkenalan, sebuah cara berkenalan yang sangat aneh dan sangat menyeramkan.
Kejadian itu merupakan kejadian pengalaman horor terakhirku. Kejadian itu merupakan pengalaman horor terakhirku selama kuliah. Oh iya, satu lagi, setelah lulus aku baru tahu kalau wanita bergaun merah itu adalah kuntilanak merah. Ia pernah sesekali muncul di depan rumah, setelah itu tidak pernah terlihat kembali. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga keseluruhan part dari cerita horor ataupun pengalaman horor yang dirasakan oleh narasumber selama dia berkuliah di kampusnya. Sekian, terima kasih, ambil banyak pelajaran yang dapat diambil dari video kali ini dan juga video-video sebelumnya. Dan jangan lupa pula untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan juga part-part yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.